Meow, 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 meow. Meow, meow semuanya. Meow, meow. Ada Meow Dican. Ada Meow Nadia, Meow Fajar, Meow Yafi, Meow Ayu. Meow Hero. Meow Disan. Nas, Rafael, Nadia. Meow Naura, Meow Fier. Meow AN, Meow Epic. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Bagus, meow, 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 meow. Jadi kita bakal main ini ya, Stray ya. Game yang baru rilis hari ini juga. Selamat datang semuanya. Guguguk. Ini meow meow ya, ini bukan untuk guguk ya. Halo aku saya, halo Gia, halo Ayu. Kalian pada gak dapet notif ya? Di punya aku juga gak dapet notif. Halo Bang, halo Raffi. Suara aku dengeran jelas gak sama suara gamenya? Pas gak? Game apa nih? Game kucing-kucingan. Kita bakal main kucing. Gak dapat notif ya, gak dapat notif ya. Main menjadi kucing maksudnya. Segera notif. Gak ada notif. Langsung muncul beranda. Nice. Gak apa lah ya. Kalau gitu kita langsung lanjut main gamenya aja ya. Suara gamenya kecilan. Suara gamenya kecilan. Iya kayak kecilan. Kalau gini gimana? Udah mulai kedengeran gak? Suara gamenya udah harusnya udah membesar sih. Genre apa? Ini ke sci-fi gitu sih, action sci-fi gitu kali ya. Hai bang, gue dari akun Shadow Zarin lagi pakai akun AI. Halo Karna. Halo si Shadow Zarin. Oke, kita start aja lah ya, slow satu. Oh gak tau sih, ini game bakal seseru apa. Cuman ini baru rilis hari ini, baru rilis tadi. Gue baru buka YouTube, udah ini lah bang R. Halo semampun. Udah agak kedengaran, oke. Baru mulai, iya baru mulai Vinson. Baru prolog. Coba halo Kuma. Kita bakal dimanjakan dengan penampilan ini ya, penampilan kucing-kucingan ya di sini ya. Dan kita sendiri akan berperan sebagai kucing. Pagi bang, iya pagi Mikua, suka-suka kamu. Stray get sando. Game belum rilis tapi ada diskon. Itu diskonnya untuk pre-purchase. Untuk yang mau beli duluan pre-purchase. Kalau misalnya kalian belinya di hari H, ya, oh di waktu perilisannya, nanti harganya beli normal. Gitu sih. Aku kusi lover. Kusi kucing ya. Ngapain? Oh main-main sama si kucing hitam. Ngapain kalian berdua? Yang jomblo harap bersabar ya, yang jomblo ya. Kucing aja udah punya pasangan. Ini tentang kehidupan menjadi kucing kah? Gak tau ya, kayak gak fokus di kehidupannya. Kayak dia fokus di ini sih. Fokus nanti ada petualangan gitu. Dunia modern sci-fi. Kayak era-era cyberpunk gitu. Ahem. Wah ada kucingnya. Ini nih ada Paman Kuro tuh. Halo Paman Kuro. Ada kucingnya sendiri yang datang. Nanti kalau Paman Kuro main ini jadi lucu dong. Kucing main kucing jadi lucu. Gitu ya. Kucing main kucing ya. Sepertinya bakal dimainin nih sama Paman Kuro nih. Buset. Mesra sekali. Tidak seperti kalian semua yang masih jomblo. Lucu sekali kucingnya. Iya dong. Hujan-hujan gini loh. Kemana? Cari Whiskas. Boleh. Ada gak ya? Oh, kita tidur bareng. Itu isyarat untuk tidur bareng ya. Suara purnya. Dunia serasa milik kucing. Kecil banget gemes. Oke, lancar kan ya? Dari tadi lancar kan ya? Gak masalah kan ya? Hai bang, halo Christian. Udah pagi. Lancar, nice. Pasti ada momen setnya mungkin kali ya. Gak tau ya. Oh bener-bener kosong tentang ceritanya itu. Tentang apa gue tahu. Game-nya dong di mana? Ada di PS sama Steam sih.
Pagi bang, pagi Cahyo. Kita jadi kucing oyen ya. Kucing oyen. Grafiknya ada banget dia. Publisher-nya sih Annapurna. Kalau Annapurna itu setauku ya. Inside Wall. Dia itu publisher yang ngambilin developer-developer India berpotensi bagus gitu gamenya. Yang menarik-menarik gamenya. Gila sih. Ini dunianya cantik banget. Wow, kucing serasa jadi kecil banget ya di sini ya. Asik. Annapurna selalu keren. Ya dia pintar ngambil developer-developer indie yang berpotensi bikin game-game bagus gitu. Kucing simulator kah? Bukan kucing simulator sih, tapi iya sih kita pakai kucing sih. Cuma nanti ada adventure-nya kok. Bukan sekedar simulasi kita menggunakan kucing. Wih, buset. Indah sekali tempat ini. Tempatnya. Meskipun ini sebenarnya tempat yang kelihatan terbengkalai ya sebenarnya. Apa ini? Ke atas. Main-main air. Bukannya ini ya? Ya kucing nggak bisa. Kucing takut air. Mau malam bang. Iya mau malam juga. Eit. Si kucing hitam. Lebih suka kucing atau anjing? Sulit sih. Dua-duanya sama-sama lucu gitu. Cuman lebih mudah diatur anjing ya. Wih. Asik, mulutnya apa gerak? Cukup realistis ya. Meow siang Bang R, meow siang juga aku saya. Meow-meow kalian semua. Ini bukan game horror kan, bukan. Bentar, ini ada apa ya? Kayaknya agak aneh deh kalau misalnya game horror kita pakai kucing gitu. Suasana 3 atau ada gak ya? Ada motion blur gak sih ini? Bentar. Oh ya ada, kita matikan ya. Kayak gak enak banget ada motion blur. Yes. Aktifin subtitle. Emang ada? Gak ada. Ini kita cuma denger kucing miau-miau doang. Kalian mau tahu dari mana subtitlenya? Ayo. Ngapain? Oh, cakar-cakar ya. Kesukaannya para kucing. Oke, kita harus jadi ganas. Kucing terganas ya. Siapa tahu developernya S3 bahasa kucing. Gila ya, sampai-sampai ninggalin bekas gitu. Cakar-cakar tutorial. Nah, yuk. Kalau tutorial pasti bakal tulisan meow-meow doang. Iya. Apa gunanya coba? Apa gunanya? Apa nih? Main air. Oh, minum. Ayo minum bersamaku, kucing hitam. Meow-meow Bang R itu sesat. Meow-meow Cahyo juga sesat. Gua udah nonton gamenya, langsung terharu. Kenapa ya Bang? Mungkin karena grafiknya yang terlalu cantik kali ya. Kita akan mendalami kehidupan sebagai kucing. Minum air bersama Besti. Gila, kita bisa ngelakuin banyak banget interaksi loh sama teman-teman kita. Giliran kita yang jilid dong. Giliran kita yang jilid dong. Ya gak bisa ya. Gak mau. Kucing ganas. Loncat bang. Loncat kemana? Turun. Kayaknya temanya post apokalips. Setauku ini kayak era modern justru. Nanti ada robot-robot gitu. Robot ada drone dan semacamnya gitu. Berapa? Apakah ada rahasia di sini? Gak ada apa-apa ya. Tapi bisa dikasih opsi untuk naik ke sini. Oke, sepertinya tidak ada apa-apa. Kucing jantan kah? Mari kita lihat ya. Gak tahu. Kalian mau lihat apaan? Gak usah mancing-mancing ya kalian ya. Koren ras terkuat. Oh, gak tahu bedanya kucing-kucing. Ras-ras kucing aku juga gak tahu. Berapa giga bang? Sekitar 7-9 gigaan. 7-9. Gak terlalu besar kok.
Untuk game zaman kini sekarang mah 7 sampai 9 giga itu termasuk kecil sih. Halo Bang. Halo Meow Gia. Oke. All X untuk change jam. Nice. Memang ahli parkour ya kucing-kucing ini ya. Selamat malam Bang R, ini santai kah? Bukan, ini kita serius ya. Kita mainnya serius ya. Ini game adventure, bukan game santai. Selamat malam juga ya si Meow Blazing ya. Kita semua sekarang nama kita semua di depannya dikasih Meow. Khusus untuk main Stray. Asik, tidak ada notif. Iya sama. Yang kali ini gak ada notif. Sayang banget. Antara sport sama game ini. Ini kan kucing asli ya, ini bukan furry ya. Apakah Bang Era adalah cat lover? Ya aku suka sih kalau kucing sih. Wow. Gila ya, dunianya kelihatan indah banget. L2 untuk observe. Oh, bisa-bisa ngeliat-ngeliat juga. Nice. Gila sih juga ya. Ini kayak Assassin's Creed versi kucing. Oh, antara transisi ke kasihnya masih pakai fade out ya. Enggak mulus gitu. Jangan bilang jatuh. Jangan sampai jatuh ya. Tuh kan. Kepisah nih kita sama teman-teman kita. Jangan nonton doang dong. Wah, teman tidak sejati. Bukan teman sejati. Ditonton doang, hey, teman kita jatuh. Tontonan yang menarik. Laga ada notif, ya ada notif yang kali ini. Buset, baru awal-awal loh. Dari tempat yang cerah, jatuh ke tempat yang gelap. Menusuk dari belakang. Ngambang R juga modern viewer. Malam Matt. Malam Meow Matt. Itu teman-teman kita ya, pada manggil-manggilin. Ya, terluka. Si kucing Oyen keluka. Luka. How kucing Oyen become villain. Setelah dia nanti oleh teman-temannya. Ya, pingsan. Bakal dibungkus sama seorang nih. Halo Bang R, saya baru datang. Halo Meow Iyun. Nyawanya sisa 8. Iya juga ya. Apakah itu fakta atau mitos ya? Kalau kucing itu punya 8 nyawa. Ini ada di PS4 gak? Ada di PS4, PS5, PC. Gak ada di Xbox. Di Xbox user akan menangis ya. Ini kayak di selokan, kita jatuh ke selokan. Dari tempat yang indah jatuh ke tempat kumuh kayak gini loh. Memang hidup itu berat kucing. Jelas mitos lah. Ya kali aja. Mungkin aja. Kita kan gak pernah menjadi kucing kan. Ini ada di PC gak? PC 7. PS7 gak ada PS7. PC maksudnya. Ada di PC. Ada di PC, PS4 sama PS5. Kayak akan ada beberapa ending. Kalau aku mikirnya kok game-game kayak gini gak bakal ada cabang ending ya. Biasanya game-game gini dia fokus satu ending sih. Fokus satu cerita yang pakem gitu aja sih. Tapi gak tau lah ya. Miss jam. Mulai nih. Dunia gelap. Udah malam. Berarti udah lama banget ya. Orang yang gak tau game ini game apa. Ini game kucing guys. Bagi yang gak tau. Main People Playground apaan tuh? Tujuan gamenya apa? Ada ceritanya, ada adventure-nya. Aku gak tau tujuannya apa. Dead City. Bertahan hidup kali ya. Itu apaan? Tikus. Tikus akan takut sama kucing dong. Ini game kayaknya ada fokus eksplorasi adventure sama puzzle gak sih digabungin gitu. Apa itu Bang? Gak tahu. Tadi ada hewan-hewan kecil gitu ya. Kayak tikus tapi juga bukan tikus. Bisa kita dorong gak ini? Bisa kita dorong nih kayaknya.
Oh gak bisa ya. Udah kita lewat sini. Gak bisa. Kita kucing. Oh ini. Nah. Gila ya kucing bisa lompat setinggi itu ya. Kalau kucing ini boleh gak? Boleh buat apa nih maksudnya Mas Dylan? Oh iya aku lupa bentar. Kalian dengar suara ininya gak? Media share-nya gak kalau kayak gini? Gak denger ya? Sorry. Kayak aku salah atur deh. Kalian gak denger ya? Gak denger kucing sus. Ya belum udah sus gak dengeran ya. Bentar. Coba aku putarin sekali lagi. Kalian bilang udah kedengeran atau belum? Thank you ya Mas Dylan ya. Ini. Udah kedengeran belum? Udah. Ini aku yakin udah kedengeran sih. Ya mungkin terlalu gak besar. Nah. Tampaknya ini udah sih. Sus udah. Oke, udah denger. Susnya jadi dua kali kan? Kayak Little America. Mungkin bisa dibilang kayak gitu. Cuman ini beda lah ya. Beda-beda aja. Dalam segi gameplay jauh lah ya. Tapi bener sih kalau dibilang kayak Little Nightmare, dia juga adventure, eksplorasi sama puzzle juga sih. Ya kira-kira kayak gitulah. Cuman kita pakai kucing. Bang Drum sus, kalian tuh yang sus, Mas Dylan tuh yang sus. Wow. Gelap-gelap gini pun di tempatku ada orang. Di tempat kumuh pun kelihatannya ini masih indah banget. Oh ini bukan orang, ini robot. Iya sih, kita memang ini diulang sampai 3 jam. Gila ya kalian. Kita memang berada di dunia modern gitu. Jadi kehidupannya udah pada ini. Udah pada robot-robot gitu. Ada robot menyelinap ke kamar mandi orang. Gua agak boleh gitu. Jadi bagus. Nanti aku coba waktu end stream. Gak boleh, kalian gak boleh lihat pokoknya. Thank you FS03. Kalau Bang R numpang promosi baru selesai ngelilik nih. Ini lagu padahal udah 4 hari yang lalu. Lagu apa nih? Bagus juga ya. Numpang promosi baru selesai ngelilik lagu padahal udah 4 hari yang lalu. Bagus ya lagunya. Nice. Thank you. Siapa tuh? FBS03, thank you. Game apa nih bang? Game kucing-kucingan. Game meow. Thank you Fizri. Halo bang, halo Fizri. Kepiting joget ya? Mau lihat kucing joget gak? Buset deh. Keren sangat luar biasa, iya. Thank you. Visualnya GG. Help. Wow. Dari chapel apa gitu. Jadi help doang. Yang nyala. Pas banget ya. Tolong gitu. Dia minta bantuan. Coba kita ke kiri dulu. Kayaknya ada sesuatu deh. Ini dulu. Gak ada apa-apa ya. Rise of the Planet of the Apes versi kucing. Yang di sini kucingnya nggak seganas yang Abe yang di sana sih, yang di film itu sih. Sepertinya begitu. Oh ini. Keren. Bang pilih apabila atau terkadang. Maksudnya gimana ya? Terkadang. Follow me, ikuti aku. Dan ada gambar-gambar kucing gitu. Ini game ada looting tidak? Gak tahu ya. Sejauh ini sih gak ada sih. Ini apaan? Oh. Thank you Mas Dylan. Kan ini baru kucing. Kucing tuh hunter. Kalau ini baru kucing tuh hunter. Apaan nih? Reset. Kucing yang satu ini akan terinspirasi loh. Thank you Mas Dylan. Apabila. Nih kita isi air ya. Bisa gak ya? Apakah serialistis itu game ini? Ayo dong. Enggak ya? Enggak keisi. Oke, berarti memang tujuannya tidak untuk diisi ya. Si kucing juga malas mandi. Enggak mau.
Dia tidak mau mandi. Di drop dulu, oh di drop dulu baru kita isi gitu. Kenapa, kenapa harus gitu? Enggak, sesat eh. Siapa yang sesat nih? Siapa yang tadi yang bilang di drop dulu? Aca, oke Mio Aca sesat ya, Mio Aca ya. Enggak, dia tanya ya, enggak, ternyata enggak bisa. Kita tidak bisa. Bang R, Bang A enggak bisa live sore kak, soalnya pagi siang sekolah, pulang jam sore. Ah, kalau untuk pagi sampai sore itu masih gak jelas sih waktunya. Jadi sorry banget ya kalau misalnya memang agak kurang memungkinkan sore itu. Mau nonton ini ya, God of War ya. Enggak di sini, Ben. Memang lebih biasanya lebih luang itu pagi sih. Soalnya pagi bisa main sekalian berapa jam? Sekitar 2 mau 3 jam. Kalau sore biasanya agak waktunya agak kurang gitu. Dan biasanya ada kegiatan. Oh, ini kita ini. Kita drop di sini. Benar gak ya? Kita drop. Kita sangkutkan. Nah, benar. Aku kayaknya pernah lihat trailernya deh. Atau gameplay demonya gitu, dia bilang kayak gini. Perjalanan si kucing oranye, iya. Oke, kita dorong satu-satu. Wow, dorong lagi. Memang kucing itu iseng banget ya, nakal banget. Kayak kalian semua. Ini bisa naik ke atas. Ya, aku turun. Bentar. Naik dong. Oh, gak bisa. Gini doang. Halo, Mio Ilham. Ntar nih, gue berjalan udah kena roasting. Ya, The Beans. Kayak PP-mu kan? Kucing juga, sesuai banget. Memang dia nakal ya. Kan mau jadi kucing hitam, bukan Oyen. Pawan Kuro. Pawan Kuro ada kepikiran main game ini gak, Pawan Kuro? Kucing main kucing. Nanti main ini ganti skin jadi oranye. Halo kucing ya, halo Miao Ras. Kita semua kucing di sini. Ini berapa anda? Kok kita jatuhin semua ya? Apakah ada maksudnya? Udah beli dong, cuman mau jadi kucing hitam. Udah beli tapi mau jadi kucing hitam ya. Sepertinya harus request ke developernya. Kucing hitamnya cuma teman kita. Wow. Oh, kita cakar-cakar lagi. Nice. Saya suka mencakar-cakar. Temannya Pawan Kuro. Eh, Ivana, sorry aku gak denger. Halo bang. Bobok. Kenapa mengerikan banget ya? Thank you ya Ivana ya. Thank you Ivana. Sorry banget tadi gak fokus. Gak kedengaran lagi, fokus sakar-sakar. Memberikan lagu Nina Bobo yang mengerikan. Nanti kalau misalnya ada media share atau ini. Atau donetan yang gak aku baca atau gak aku reaksi sama sekali. Berarti aku kelewat ya, bukan sengaja aku lewat ya. Tolong kasih tahu ya kalau misalnya ada kayak gitu. Takut sama lagu Nina Bobo. Iya sih, kalau dibikin kayak gitu mah ngeri memang. Kenapa coba dipanggil Nina? Nama kita kan bukan Nina. Kalian gak protes gitu waktu kecil. Dinyanyiin sama ibu kalian misalnya Nina Bobo. Ibu, namaku bukan Nina. Terus marah-marah. Oke bang, nice. Nina Bobo, faktanya si Nina Bobo. Gila, kita cakar-cakar semuanya. Cakar-cakar itu maksud apa ya? Ada yang tahu gak ya? Kenapa kucing suka cakar-cakar gitu? Enggak bang, dulu masih polos. Ini bahasa apa? Enggak bisa kita baca. Tanggal 11 Oktober. Jam 2.30. Kalau kita tungguin gini, jamnya bakal gerak gak ya? Kita menjadi attention to detail. Ala-ala attention to detail. Apakah jamnya akan berjalan seperti manusia, seperti dunia pada umumnya? Ngasah kuku? Mungkin kali ya. Minum. Lumayan. Ngisi tenaga. Saya gak pernah nyanyikan lagu Nina Bobo. Oh iya, kalau Vian ini aku tahu lagu masa kecilnya itu Lingser Wengi. Suka cakar-cakar untuk membersihkan kukunya. Oh gitu. Ini beneran tahu. Memang beneran gitu. Nice sih. Ternyata kucing suka kebersihan ya kalau gitu ya. Lah! Ngebug.
Ya udah lah. Padahal mau saya jatuhkan. Lompat. Jadi lift. Keren juga ya. Loh kok hilang? Iya ngebet. Mental. Tuh. Ada hewan-hewan kayak gitu. Ada hewan-hewan kecil gitu. Nggak bisa naik ke atas. Saya gak berani nyanyi Nina Bobo juga. Anda senasib sama Viwan. Pengen kok ulas kucingnya. Iya memang sih. Lucu banget sih. Ah, robot nih. Ini bakal jadi temen deh. Gimana kalau giliran kita yang ngepet robot? Kucing yang ngepet manusia atau robot? Thank you, FVS03. Mau Ohio. Ohio juga. Miau-miau. Nekopoi Group ya. Lagu yang lirik tadi judulnya Susumut. Hah? Susumu dari Charmark. Judulnya Susumu ya. Terima kasih ya, terima kasih ya. Thank you. Malam bang, malam meow Amelia. Kucing orang lawan kucing abu menang mana bang? Gak tahu ya. Oh bukan ahli kucing ya. Tapi kita semua kucing di sini. Mati. Kayak di dunia ini manusia udah gak ada deh. Oke, kalian udah tahu belum sih kalau PlayStation Plus itu sekarang baru ngasih ini. Ngasih 7 day trial di Eropa. Jadi bagi yang punya PS bisa langsung 7 day trial kalau pakai akun Eropa ya berarti ya. Aku nggak tahu sih. Pokoknya dia kasih 7 day trial. Makanya orang-orang sekarang pada ini. Media-media pada bilang kalau kalian bisa ngeklaim bisa main game ini secara gratis. Ya emang secara logika sih bener sih. Kalau kalian main free day trial 7 hari terus kalian klaim stray lewat PS Plus Extra gitu atau premium yang versi Eropa, terus kalian tamatin, ya maksudnya kalian main game secara legal dan gratis sih. Mending PS5 atau PC. Tergantung kalau memang yang kalian pakai bukan cuma buat main, yaitu buat kerja juga, ya mending PC. Tapi kalau untuk buat khusus main game doang, ya mending PS5. Apalagi game-game PS eksklusif itu gila-gila ya, bentar lagi udah pada keluar. November ini aja GW Ragnarok. Kok judulnya susu Anda? Gak tau juga, susumu Jepang kali ya, susumu. Aku gak tau, itu orang istri atau enggak ya, yang tadi. Waspada, waspada. Berarti gratis 100%, iya. Dan itu, wih, lari, asik. Ini bakal jadi musuh kita ya. Makhluk-makhluk kecil gak jelas ini. Anda tidak bisa menyakiti saya. Tadi aku gak tau. Pas-pas ya, gratis ya. Biar kalian main gratis secara legal. Buset, keren banget. Tadi udah bercampur sebenernya. Tidak bisa. Buset dah. Ini makhluk apa dah? Robot deh kayaknya ya. Robot ya. Keren. Kalau dikasih action gitu. Ke kiri. Ini gak tau bahasa apa juga. Saya paham. Apakah itu bahasa kucing ya? Gak kena. Kalau mereka lompat itu kayak kalkun bentukannya. Buset. Lompat. Hop. Nice. Kalau utama ditunggu vlognya. Ya siap. Ini bakal aku bahas sih vlognya sih. Semoga kalian pada tertarik ya. Soalnya ini non horror. Meow. Follow me. Meow. Setiap kali kita meow itu ada glitch ya? Apa hubungannya coba? Berarti ada kode khusus. Kalau kucingnya mati, saya boycott. Oh, tidak akan. Saya tidak akan membiarkan kucing selucu ini mati ya. Kucingnya gak ngelawan, beda sama yang aslinya. Ini kan kucing baik-baik, gak kayak kalian. Aku malah tertarik bang, gamenya lucu. Nice. Aku juga tertarik sih. Entah kenapa game-game yang satu ini banyak orang yang tertarik juga. Kelihatan menarik sih memang. Game adventure pakai kucing. Kurang kreatif apa coba developernya? Kayak ada
ada yang ngendalin cahaya-cahaya gak sih? Oh iya, bener ada yang ngendalin. Kita diarahkan, dituntun lewat cahaya-cahaya gitu. Apakah ada bos kucing? Oke. Ini jadi kayak ngelas sofas deh kalau kayak ngeliat batangan kayak gini. Eh, sorry Ivana. Yaelah, kenapa pas waktu Ivana gue gak liat ya? Aku putar lagi ya. Thank you Ivana. Meow 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 meow. Ya thank you meow meow Ivana ya. Nina Bobo Rusia ya. Nice. Eh buset ngeri banget. Ini Nina Bobo, Nina Bobo Rusia yang asli, yang originalnya, atau dibikin pelan kayak tadi, dibikin ngeri kayak tadi. Saya dulu punya kucing tapi udah meninggal. Kenapa? Apakah karena memang udah alaminya dia meninggal, tua atau penyakit atau apa ya, atau tengkar? Kalau alami meninggal sih ya udahlah ya, semoga tidurnya tenang gitu. Bayar gak fokus. Iya soalnya kalau aku pakai ini, peraturannya beda. Jadi suara media share-nya itu enggak aku denger di headset. Aku denger di speaker. Aku sendiri pakai headset. Jadi kadang kalau suaranya terlalu kecil ya aku gak denger. Berarti aku naikin aja ya suara headsetku, suara speakerku ya. Baru rilis hari ini banget. Jadi kayak anak kucing yang kemarin mati semua. Iya sedih banget. Anak kucingnya si Rizky ya. Semua. Bukannya cuma satu ya. Semua ya. Ini kucing orang saya bang, hilang 2 minggu yang lalu. Jangan-jangan ngeklaim-ngeklaim ya. Saya tahu kucing ini lucu. Tapi tolong jangan ngeklaim-ngeklaim ya. Gila loh, ini game gak kasih map. Tapi kita benar-benar diarahkan secara gak langsung aja. Tahu harus kemana gitu. Tiba-tiba kayak game Outlast 1 lah ya. Yang secara tempatnya gak jelas, tapi entah kenapa playernya kayak dituntun gitu aja. Jadi kita tahu mau kemana. Nanti bakal bikin plot GW Ragnarok, pasti. Makanya kan si A udah mulai dari Ascension dulu kan. Nanti bakal dibahas lengkap semua serinya GW ya. God of War. Turun tadi. Pengen lulus OYN-nya. Sebab sumpah aku mau satu bang. Enggak, jangan minta ke aku ya. Bisa. Kenapa Siri Jaguza gak dilanjut? Siri Jaguza mau aku buat enjoy pribadi ya. Bukan buat dibuat plot. Soalnya kalau di enjoy pribadi itu rasanya lebih full aja gitu nikmatin gamenya. Makanya untuk Yakuza, untuk sekarang sih aku gak kepikiran untuk bahas. Cuman lain kali mungkin ada kemungkinan untuk bahas lah. Serinya panjang banget, ceritanya juga panjang banget. Gemes banget kucingnya. Iya gemes banget. Kita kemana? Ke atas ya. Kita dorong. Kucing oren. Mirip Little Nightmare gak sih? Ya lumayan sih. Tapi Little Nightmare kan 2,5D kan. Yang kan 3D. Tapi secara elemen gini ya mungkin, ya mungkin cukup mirip lah ya. Kita ngeliat kucing lompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain aja menarik banget loh. Terlihat menarik. Lubang arah lo fix on. Jadi suruh kita lewat sini. Enggak, jangan dong, bisa mati. Ramping. Bisa naik gak? Bisa. Ini gamenya tentang apa? Gak tahu ya. Tapi sejauh ini sih, si kucing oranye ini jatuh dari tempat teman-temannya. Kepisah dari teman-temannya gitu. Terus dia kesasar di tempat ini. Tempat kumuh. Ada suara manusia guys. Thank you Wilwon. Malam paman, mari bantu saya cari klip bang R apa nih? Itu klipnya si A mati mulu di God of War ya. Mari bantu saya cari klip bang R karena di channel aku semuanya klip bang A.
Malam Bang, ada rencana mau bikin plot Outer Wilds. Sampai sekarang masih bingung sama misterinya Outer Wilds ya. Thank you tukang bakso sama Wolven ya. Kalau untuk Outer Wilds kayaknya kurang cocok deh sama gamenya. Gak tahu lagi ya. Cuman kayaknya aku pernah pernah ngeliat bentar doang Outer Wilds dan rasanya kurang cocok aja. Kalau nanti kalian lihat aku main game-game kayak gitu, kalian tau lah ya aku lemahnya di gimana. Kok tuh band live jam 7:30? Ya tadi ada waktu aja sih. Kan memang live-nya Drum Place itu antara 7:30 ke atas lah. Ikut kakak yuk si kucing oyen. Jangan, 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 jangan. Jangan kucing. Jangan percaya V1. Bahaya, bahaya. Tadi streaming Slither Malt ke HP lagi bang. Parah ya. Pada bermunculan mulu ya Slither Malt ya. Itu game-game yang tidak horror kok, tenang-tenang. Tidak horror. Nih, kita kan ramping. Buset, keren banget. Udah aman. Kayaknya ini game gak ada collectible gitu deh. Oh, kita harus nyangkutin sesuatu lagi. Oh, kita tarik. Nice. Kucing poi. Jangan percaya viewer hanyalah. Percayalah padaku. Anda kan juga viewer ya. Otomatis saya tidak percaya sama Anda aja. Oh, langsung lompat ke sana ya. Nice. Meong meong, halo bang. Iya meong meong juga Adi. Meong meong Adi. Meong Adi. The flap. Kita masuk ke apartemennya orang. Hancurkan, hancurkan. Saya benci semuanya. Saya benci kalian semua. Padahal gak ada siapa-siapa. Eh, ada teman kita. Si sapi. Thank you Kak Aris. Malam bang, malam juga Kak Aris. Apa nih, apa nih? Apakah ini footage kecelakaan? Kucing orange si penguasa. The heck? Oh, GTA 5. Oh, kira ini footage asli loh. GTA 5 ya? Kak, maksudnya semoga ada yang dive into the DBC dan menemukan treasure di stream Slither Malt. Gak ada treasure kok, gak ada treasure di sana. Kita masuk. Kita menyelusuri. Ternyata ini prosesnya. Kalau kalian lihat tiba-tiba ada kucing-kucing liar gitu masuk rumah kalian. Ternyata prosesnya begini. Gila, asik banget ya nyakar-nyakar ya. Ternyata mencakar itu cukup satisfying. Need help. Meow, 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 meow. Ya ampun. Serialistis gitu. Bentar, lu tak kurhaptir. Ini sembarangan gak ya? Apa? Maka ini entah random atau apa ya. Enter the door. Turn on. Find a body. Find a body? Cari badan. Wow. Mau lagi dong. Find a body. Apakah ada orang mati di sini? Ini karakternya sendirian doang. Iya sendirian doang sih. Si kucing sendirian doang. Sapa saya lo FFAP gratis. Meow FFAP gratis. Binary. Menarik. Gak bisa kita apa-apain tapi. Oh ini bisa kita tarik nih. Nah. Kalau kucing istilahnya tuh bukan lari lagi ya. Bisa kita injak. Kita matikan. Semua baterainya kita copotin. Cita-citaku jadi manusia terakhir di situ. Di supaya di ini ya. Dipenuhi oleh kucing ya. Digerombolin sama kucing. Oh ini kita tarik nih. Nah. Aku juga gak tahu kenapa harus kita tarik ya. Ini bukan suatu kah? Gak ada. Oh, supaya bisa naik gak sih? Nah, supaya bisa naik sini. Oke. Okay. Iya sih. Ini secara puzzle-nya itu ngingetin kembali ke si Little Nightmare. Cukup mirip lah ya. Kita harus putar-putar. Ngambil-ngambil benda. Geser-geser benda gitu. Ini game apa? Ini game Stray. Kita menjadi kucing. Kucing yang terlantar. Yang terpisah dengan teman-teman pengkhianat kita ya. Waktu kita jatuh, teman-teman kita hanya menonton. Ada yang ngetuk. Oh, ya ampun. Thank you, Ivana. Knock-knock, siapa tuh? Ini kayak... aku jadi flashback ke beberapa stream yang lalu. Apakah itu Ivana juga ya? Soalnya, beberapa stream lalu, itu udah pakai headset. Waktu aku main The Coma. Dengar suara ketuk aja, aku kirain gak ada ini. Aku sampai bingung. Aku kirainnya itu...
dari suara gamenya. Sekarang juga aku kirain dari suara gamenya. Dan pas banget di depan pintu gitu. Bisa sepas gitu ya. Bayar kena prank. Kurang ajar memang. Itu Ivana juga gak sih dulu? Ntar, kita kurang satu lagi. Satu lagi di mana satu lagi? Tadi si Oyen aku kasih giskas. Gak mau. Jangan Oyen. Oke, udah nyala semua. Apakah waktu sinematik gini kita bisa jalan? Gak sinematik sih. Wow. Apa kita akan bertemu dengan teman-teman kucing? Sepertinya iya. Ini game apa bang? Game kucing. Kita menggunakan kucing. Oh ini. Ini badan ini maksud. Pet. Kita pet. Bangun. Bangun. Gak bisa. Us. Malah copot kepalanya. Dorong. Oke, ada satu lagi. Thank you. Langsung kucing semua. Meow. Iya, meow. Meow. Thank you ya, Ixon NPC meow ya. Thank you Vizri. Tumben live-nya jam 8. Iya. Yeah. Udah ada waktu. Oke. Saya siap untuk menanggung dolar kuning di stream ini ya. Karena responding into seconds, 3 seconds, 4 seconds. Langsung responding. Kayaknya ini favoritnya kalian semua dah. Kalian semua kayaknya bakal ini. Udah mimisan semua nih kayaknya. Ini benda apa? Hot banget dia. Saya udah siap menanggung ini kok, dolar kuning kok. Ini apa? Ini benda apa? Buat kita taruh ke ini gak sih? Oh, ke kepalanya gak sih? Bukan. Apa kita bawa kembali? Ini. Oh ya, benar. Ini dia. Nice. Chat siapa dulu gak dibaca? Halo Raichan. Meow Raichan maksudnya, Meow Raichan. B12. Oh, apakah ini drone ya? Oh iya, ini drone nih. Bakal jadi teman kita kayaknya. Kecil banget drone-nya. Lagi Bang R. Halo Meoran. B12. Us. Langsung mati. Siapa aku? Halo Meo Keisha. It worked, I'm free, thank you. Aku bebas, terima kasih. Oh, kita baru aja membebaskan satu drone kecil ya. Ya namanya gak tahu. Oh, berarti drone ini yang dari tadi nuntun kita, minta bantuan ya. Abang tahu game ini dari mana? Dari pengumuman State of Play, dari dulu sih. Dari dulu udah diumumin. Cuman gamenya baru rilis sekarang aja. I couldn't believe the cameras, a cat in the dead city. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat lah melalui kamera. Sebuah seekor kucing ada di kota. Di kota mati. I can't remember my name. It seems my memory is corrupted. Aku tidak bisa mengingat namaku. Sepertinya memoriku korup. Thank you, Kak Aris. Gila, hari ini gak ada kejahatan. Ayo lewatin dulu. Ayo. Aris siapa ya? Kak Aris siapa ya? Kok kalian pada nyebut Aris? Siapa ya Aris ya? Tolong bagi siapapun yang tanya, saya gak kenal. I've been trapped in the electronic network for so long. Aku udah terjebak di dalam network elektronik. And I work for a scientist who live here. Yang gue tahu adalah aku bekerja dengan seorang ilmuwan yang tinggal di sini. For now you can call me B12. That's what it says on my exterior. Kamu bisa menyebutku B12 seperti yang tertulis di kepala aku ya. It is dangerous to the dead city, but you can... Wow.
You seem like you know how to handle yourself. Saat berbahaya di Dead City. Tapi sepertinya kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Let's get out of here, follow me. Okay, ikut aku. Baik. Kita ikut. Oh. That key unlocks the door, I remember that much. Kunci itu membuka pintunya. Aku ingat itu. Let me get it for you, mari aku ambilkan. Ih, gila jadi teman, take his. Oh, bisa kita suruh gitu ya, very good. Battery low already, udah kritis baterainya. Come over here. Ya, belum udah sekarat. You're going to have put this on. Kenapa mau cas ya? Apaan tuh? Mulai punya armor. Dunianya udah benar-benar modern gitu ya. Apakah ini meramal kehidupan masa depan ya? Kehidupan akan dipenuhi dengan kenapa jalannya kayak gini? Dia gak biasa ya sama pakaian yang dia pakai ya. Kok jalannya jadi kayak gini? Eh, yang benar aja. Ayo dong, biasakan dirimu, kucing. Jatuh. Dia gak kuat, terlalu berat kali ya. Akankah ada miokopat? Jangan. Sudah cukup ya. Jumlah sektenya jangan bertambah lagi. This backpack was designed for small quadrupeds like you. Backpack ini didesain khusus untuk kucing berbadan kecil seperti kamu. This is uncomfortable for you. Apakah kurang nyaman? Don't worry, you'll get used to it. Kamu akan terbiasa. But this is the key story in the backpack. Kuncinya udah dijadikan dalam bentuk digital dan dimasukkan ke dalam backpack kamu. Memories. Kunci. Okay. Easy peasy lemon squeezy. If you're ever curious about an object, you can show it to me. Kalau penasaran dengan sebuah objek, bisa kasih tahu ke aku. Baru kalau ini membantasi pengaruh MC tidak menjadi babu. Oh iya dong, kita yang jadi majikan. Cukup sekte suskopat dan mekopat aja. Anggap aja tidak ada kedua sekte itu ya. Kok agak kuat, biar aku aja. Order others if we come across any. Now let's get to this flat. Get out of this flat. Mari kita keluar dari apartemen ini. Enggak, aku mau cakar dulu. Saya suka meninggalkan jejak. Cakar. Buset, cakarnya kalau kita bikin jadi cepat gitu, jadi gak masuk akal ya. Emang kucing bisa secepat ini ya cakarnya ya? Aku benci kalian semua. Pertama kali MC menjadi bos. Ini open. Pakai kunci yang tadi ya. Ini dong, pakai. Oh, pakai. Kok makin lama makin dolar kuning. Torchlight. Oh. Wow. Meowie. Untuk ini ya. Untuk si siapa tadi yang dunia sebelumnya aku lupa namanya siapa ya. Tapi untuk si dia pokoknya ya. Tapi emang tadi ada yang donate ya. Ada bakso tuh, siapa yang mau. Thank you ya. Use digicode. Emang bisa. Kita gak punya, belum. Ini saya gini dan di tempat gelap gini jadi kayak gak jelas sofas mulu deh tadi. Thank you Nobi Mim. Alur cerita game non horror kapan bang? Udah mulai disusun kok yang non horror. Bisa dah. Ini termasuk Rickroll gak? Diubah gitu. Untuk yang non horror, aku udah ini kok, udah nyiapin kok. Jerum bakal bahas beberapa game non horror juga. Dan termasuk salah satu ini kan, Stray ini kan gak horror, bakal dibahas juga. Get Over juga gak horror. Jadi tunggu aja ya. Kayaknya bakal mulai baru Agustus prediksiku, tapi aku gak tahu bakal ada gak. Kode 3748. Terima kasih tulisan di papan. Regroll. 3748. Nice. Us. Berdiri gitu. Karena udah rilis gameplaynya, the stream 4 jam gameplaynya. Nice. Cepat juga ya mereka. Mereka kayaknya dapat early access duluan deh itu. Early access terus ditamatin dan diupload di hari H. Thank you Ivana, last donasi bang. Thank you. Wah kaget. Wih, gila, kaget Ivana. Thank you Ivana. Thank you atas supportnya Ivana. Saya habis makan bakso bang, hati-hati sayo. Wow, look at this place. Lihat tempat ini. The elevator in the distance, the support line, I think. And we need to go up.
Gila, keren banget. Apaan tuh? Kok kayak gitu dunianya? Kok ada ini? Kok ada rusa-rusa gitu? Buset. Turun yuk. Kayak kena infeksi ya. Kayak kena infeksi. Kayak gini-gini. Coba dibalikin sih. Biar sih kita pakai juga. Saya minta restu meow rekrut anggota sekte suskopat dan mekopat. Gak boleh, tidak direstui. Mekopat dan suskopat harus kita berantas ya. Gak, bercanda. Wait, I remember the outside. Aku ingat tentang dunia luar. It feels like I've been there before. Is this where you came from? Aku merasa kalau aku berasal dari sana. Apakah tempat seperti ini adalah tempat kamu berasal, kucing? Oh iya. I promise someone I would go there. Promise too. Aku berjanji pada seorang aku akan pergi ke sana, tapi siapa? Siapa orang itu? Ini aja yang melihat dunia pantai gitu. This postcard, the mural was painted from it. Let's take it. The mural was painted. Okay. Dia ngambil postcard yang ini ya, yang jadi gambaran utamanya si mural. Why do I have these memories? How did they get here? Kenapa aku bisa mendapatkan ingatan semacam ini? Bagaimana ingatan-ingatan itu bisa masuk ke aku? Let's keep going. Mari kita masuk. Mari kita lanjutkan. New memory recovered. Okay. Lihat dong. Ini ya. Checking data complete. Bisa kita apa? Show memory. Oh, yang tadi. Okay. Malam bang, telatkah? Jalan sekitar setengah jam kali. Anis. Selamat datang, Anis. Gila dikasih tajam-tajam gitu, kita gak bisa langsung lompat ke atas. Sini. Enggak usah naik. Thank you WhatsApp sedunia. Mel. Parah ya. Ini udah kedua kali loh video kayak gitu muncul. Kacau. Thank you WhatsApp sedunia. Kalau udah berhubungan dengan kucing, semuanya pada kucing-kucing. Translate. Oh, safe zone. Area aman. Apa di... Semakin gelap, berbahaya dan mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Oh, langsung nyerang loh. Si makhluk-makhluk kecil menyebalkan kayak kalian semua. Wus, jangan. Jangan nempel-nempel. Jadi keinget stumble guys kan? Orang pada nempel-nempel mulu. Ada robot. Sekarang tema dunianya tentang kucing. Iya, sekarang temanya tentang kucing. Seperti biasa lah ya, semuanya pada adaptif ya. Beradaptasi dengan apa yang sedang kita bicarakan dan mainkan. The Slums. Halo Pak Robot, tolong jangan sapu saya Pak Robot. Saya cuma mau numpang lewat doang. Ntar, dia kayak gak pernah lihat kucing. Oh, sengeri itu ya kucing ya? Semengerikan itu ya? Wah, terima kasih banyak ya Pak Robot ya. Ntar ada sesuatu nih pasti. Tiba-tiba jadi sinematik gini loh. Halo KR, halo Meonana. Alarmnya dinyalakan. Patung. Ada yang salahkah dengan kucing Oyen? Wah, kita kejar. Beneran deh, di game ini kita jadi kayak bos gitu ya. Semuanya pada takut sama kita. Padahal kita cuma kucing. Gitu, kita jadi manusia, kita jadi babu. Oh, kita harus cari jalan lain. Bilang meong-meong, udah dibilang tuh. Oh iya, semuanya pada takut. Bentar, aku mau ikut. Mau masuk dong. Kucing Oyen the gangster. Orang-orang itu, robot-robot itu pada ini ya. Kayak jarang melihat makhluk berdaging gitu ya. Semuanya pada takut loh. Hajar kucing Oyen. Oh, yang satu ini gak takut. Wow. Penguasa dunia, manusia tidak babu. Ada masalah apa, Pak? Apakah saya semenakutkan itu? Matanya kenapa jadi putih? Halo bang, halo Miyokinu. Enggak mau. Jadi robot doesn't seem afraid of us. Robot itu tidak terlihat takut.
Let's talk to Mima Dawas. Oke, okay, oke. Okay. Iya deh. Kita harus ngobrol sama dia. Ngobrol yuk, Pak. Meet. Wow. Iya. Paham. Halo, Paman Air. Aku telat. Halo, Meow Raihan. Kita main sekitar setengah jam sih. Gimana amat kucingnya? They seem to have their own language. Mereka menggunakan bahasa sendiri. You are no jerk. Cat got your tongue. We're not familiar with your kind. Kami tidak. Oh, dia bisa pakai bahasa Inggris loh. Kami tidak familiar dengan makhluk-makhluk seperti kamu, katanya si ini si robot. You're welcome in our village as long as you don't eat anyone. Oh, mereka takut dimakan sama kucing. Tenang kok. Kucing bukan enggak makan robot kok. Bahasa alien praktek Bang R. Nggak bisa, aku nggak bisa bahasa robot ya. Mungkin nanti kalau ada, bakal aku bahasain deh. Bahasanya sungguh membangunkan. Kamu tetap disambut masuk ke dalam desa kami selama kamu tidak makan. Tidak makan siapapun, katanya. Malam Bang R, malam Mewanis. Sangat manual. Oh, dia manggil. Teman-teman, kucing yang satu ini tidak berbahaya, teman-teman. Setelah udah diri betul LM. Oke, semuanya pada berani keluar ya. Memang makan besi gimana coba makanya. Saya cuma makan manusia kok, bukan besi kok. Kostumnya juga macam-macam kayak beneran manusia gitu. Oke. Told the guardian. Oh, ini guardian ya. You look lost, what do you need? Kamu terlihat. Oh, apa yang kamu perlukan? Ini. Oh, picture of the outside, ridiculous. Sebuah gambar untuk dunia luar. Lucu sekali. Di sana ada nggak Whiskas? Gak tahu ya. This elevator is operational. Everyone knows that it's impossible to leave this place, well, except the outsider. Elevator di sini udah tidak berfungsi, tidak beroperasional lagi. Semua orang tahu kalau ini sangat tidak mungkin untuk keluar dari tempat seperti ini. Kecuali outsider. Outsider itu tahu. But they're all gone now. Except Momo. Tapi semua para outsider sudah pada pergi, kecuali Momo. Saya izin pamit, silakan Meo FF gratis, thank you udah mampir. You can try to talk to him if you want, but he gave up on trying to leave, it is for the best. Kau bisa mencoba untuk bicara sama Momo, tapi dia juga udah menyerah untuk keluar. I live high up in the building, in the orange neon sign. Dia tinggal di bangunan tinggi, dengan penerangan berwarna oranye itu. Tapi ada yang main-main, ada yang lempar-lempar benda gitu. Oke, okay, jadi kita harus ke situ ya. Izin lift mau nunggas dulu. Silakan Armalinda. Miau Armalinda, thank you udah mampir. This is to call me anytime, I'm here to help. Thank you Bejung Tea. Palam Sensei Drum, doakan tesku lancar. Tesisku lancar, ya semoga lancar ya. Tesisnya Bejung Tea. Sip. Semoga lancar tesisnya. Thank you. Ada di Steam kah? Ada. Ada di Steam sama PS. Nanti kakak kasih Whiskas free aja. Jangan mau. Don't hesitate to call me anytime. I'm here to help. Aku di sini membantu. Going to always talk to Momo up in the big building with the orange neon sign. He's the only lead we have got for getting out of here. Oke. Okay. Saya baru mendengar itu. Gak usah diulangin ya. Padahal kita yang minta ulangin. Oh, ini kayak semi open world kali ya gamenya ya. Kita bisa eksplorasi gitu. Hello, I'm the merchant of the market. You give me something, I'll give you something in exchange. It is as simple as that. Kita harus kasih dia sesuatu supaya bisa dapat sesuatu dari dia juga. This is an ancient relic, a testament to the talent of our ancestor. It will cost you 3 energy drink cans. I can't do less. Gak bisa, kita gak punya apa-apa. This set of elevator cable, the best of the market. As a result of the super spirit detergent. Gak ada, kita gak punya apa-apa. Kita masih jadi ini ya, masih jadi kucing miskin ya. Game horror, bukan game horror. Tema cerita apa? Post-apokalips. Gak tahu ya. Dunia modern, tapi kayak post-apokalips gitu. Cuman kita sebagai kucing oranye ini, kepisah dari teman-teman kita. This is a music sheet. Masterful piece of art. Of a very renowned artist. It will cost you one energy drink can. Can do less. Tapi aku gak tahu ya. Guna tiap barangnya itu apa ya? Kita beli ini gunanya buat apa? Apakah collectible atau akan membantu progres permainan kita nanti? Kita bisa naik ke atas.
Oh, bentar. Jangan bilang ini lanjut. Jangan. Kita belum belum terus telusur yang lain. Distopia sih, bukan sih kayak Cyberpunk 2077. Iya sih, dunianya mirip-mirip kayak Cyberpunk gitu. Tapi ini bener-bener kayak tempatnya, apa gara-gara di Dead City kali ya? Jadi tempatnya kumuh gitu semuanya. We are fortunate to have these items to help us defend against Zergs. Siapa Zergs? The slums has its strength and preparation is the key. Kita bisa kasih... Oh, bentar. Kita tunjukkan foto yang tadi. Ini, Pak. We came across fake features like this sometimes, all taking talking about the outside. Beautiful dream, I guess. Look at all hidden gems in the trash. Pennies from heaven. Or from somewhere, anyway. A blue sky, ha, imagine that. Mereka semua pada gak percaya sama dunia luar ya. Mereka kira itu kayak dunia palsu. Tujuan gamenya ngapain? Bertahan hidup sih. Kita mau cari jalan keluar dari Dead City sekarang. Ngebantu... Ini kita cakar. Hai teman-teman, saya bisa mencakar. Kita mau cari dunia luar sekarang. Inilah kota-kota mirip kayak di Korea atau Amerika nggak sih? Nggak tahu juga ya. Give us such a fright. We thought you were Zerg. Oh, mereka kirain kita itu Zerg, musuhnya mereka. Makanya mereka pada kabur ya. Very pretty. Cantik sekali. I really thought you'd take the elevator. I've never seen the thing work. And I'll be 374 years old tomorrow. Wih, udah umur 374 tahun. Robot selimutan, iya. Such a beautiful dream. What a shame, it's just a dream. Hanya mimpi doang. Well, go up there. There's nothing there. Gak ada apa-apa di atas sana. Tadi mama has some picture just like this. Did you show it to him? Oh, Johan. Please don't interrupt my meditation with strange images. Oh, mereka meditasi. Tapi kok ZZZ ya? Meditasinya tidur ya? Masih sangat muda, oh muda banget. Translate. This is the speed of natural light that leaked from a star and landed at our feet. This light caused warm and well-being in our ancestors. It helped them to grow. Nah ini nih, kita bisa translate satu-satu. Our long-gone ancestors, the soft ones, left us this city. Our homes is their legacy. Oh ini nih. Apa? Leluhurnya mereka ya? Manusia gak sih itu yang digambarin? Katanya mereka the soft one, jadi dianggap sebagai lembut gitu. Masih lembut, gak sekeras besi kayak mereka gitu kali ya. Our home is their legacy. Rumah-rumah kita yang ada di sini, rumah-rumahnya para robot itu kayak... apa namanya legacy? Apa yang diberikan dari inilah, dari leluhur mereka lah. Mental King Angel lah, gak ada cerita Talking Angel lah. Mau apa kalian mau ngeliat Talking Angel lah kah? Kalian mau pacaran sama Angel lah kah? Ini game tentang masa depan. Those kids better not drop a pane of bucket again or else Cosma will be thick. What is that, a bitch? I've never heard that of my whole life. Berarti paling tidak udah 300 tahun setelah ras manusia pergi dong, pergi dari bumi atau dari mana ya? Humannya punah, iya. Paling tidak udah 300 tahun dong. Now, I'm looking for any sound music to play the guitar to add some ambience. If you find any, bring them back to me. I'll leave the near the elevator. Oh, ini nih. Kalau kita berhasil beli... Thank you, supplier daging. Cuma satu porsi aja kok. Mau juga dong kalau satu porsinya kayak gitu. Ada yang mau beliin nggak? Gila, itu udah langsung kenyang banget deh. Buset, enak banget. Kenapa Anda mencoba membuat kami semua lapar ya? 300 tahun, iya deh, udah kira-kira 300 tahun harusnya. Soalnya umur robotnya aja udah 300 tahun. Berarti kalau kita berhasil nemuin beberapa kaleng-kalengan, kita bisa beli sheet music ya, music sheet ya. Lembaran musik gitu. Terus bisa kita kasih ke orang yang perlu tadi. Jadi submission kali. Nah, ini dia. Nah, energy drink. Ambil. Lagi. Saya mau lagi. Ya, gak bisa. Masih banyak loh. Untung udah makan nasker tadi. Boleh dong kalau mau lagi dong. Trophy earn. Curiosity. Lah. Konyol juga ya. Dan kalian tahu gak? Ini kontrol kita langsung jadi aut-autan. Langsung jadi kacau gini. Taruh dong. Nah. Kurang ajar ya. Ketutup mukanya. Jadi kita jadi... Kontrolnya jadi sembarangan gitu. Kucingnya lucu. Access to sewers is condemned because of the profilization.
proliferation of Zerg. Stay safe, stay in the safe zone. Tetaplah berada di zona aman. Ini kita lagi di zona aman sih. Imurutsu. Oh, apa nih? Apaan tuh? Apaan tuh? Nih. Save interest password. X mine. This rhythm follow the number, but it looks like a binary language. Association of 0 and 1s. You must be able to decipher this code in one way or another. It is probably ready to be saved. Yeah. Gimana caranya? Show to B12. Kita tunjukin. The other will see Sky again. Oh enggak. Bukan ini. Kita tunjukin ke dia. Tadi kan udah kita tunjukin. Bentar. Sorry. Maksudnya kita X-Mine. Save mysterious password. Kita harus ini, decipher ini ya. Main di base 5. Iya, di base 5. Rotate item. Stop X-Mine. Oke. Sepertinya ini berposisi di tahun 2600-an. Mungkin kali ya, gue tahu ya. Oh, apakah ini orang yang minta ya? Bisa tidur dulu gak? Asik tidur dulu. Bagus bang gamenya. Sejauh ini sih bagus sih. Asik sih. Apalagi bagi pecinta kucing. Ini game kayak wajib main deh. Pecinta kucing dan gamer. Kayak wajib main. Wih, diliatin. Mukanya kayak penasaran gitu ya. Wih, ada makhluk selucu ini. Gak kayak para penonton Drum Place. Bang, kemudian musuhnya robot adalah makhluk kecil tadi yang pas kejar-kejar. Iya sih, mungkin ya. Hello, I'm a musician, but I don't have any songs. Kita bisa kasih ini sih, bisa kasih yang tadi. Si music seed-nya. Mungkin kita kasih ke sini kali ya. They're all been recorded. You have here. Only a real Greek can read this. Oh, bisa kita kasih ke orang-orang ya. Kucingnya nggak lapar. Nggak sih, dia nggak protes sih. Aku out dulu, paman. Wifi lag banget. Lanjut nanti, nonton replay aja deh. Silakan Meoraihan, thank you udah mampir. Coba kita tunjukin sesuatu gitu. A bit of water, big day get. It really is amazing technology. Show item. On the geek. Geek itu apaan ya? Yang mana? Ini. Guardian tau gak? For all the record here, you can... Ya, yeah, geek doang. Thank you, Berkun. Bagus suka kucing yang ini. Gak tanya sih. Ini aku gak usah dipertanyakan. Semua orang udah tahu deh kalau Berkun memang ini. Memang sus sekali orangnya. Aku mau juga dong Berkun, bagi-bagi dong. Sorry. Supplier beras sekarang. Thank you. Nasi goreng lagi, Paman Drum. Satu porsi aja kok. Oh iya. Ya, tadi yang kena cewek pasti makannya sebesar ini deh. Kucingnya gitu ya, mau juga dong. Mungkin makanan hambar tapi enggak. Berbumbu. Nama robot yang meditasi Anjay. Emang iya? Johan? Anjay. Anjaylah. Aku baru nyadar juga loh. Enggak bang, enggak sebanyak itu. Tolto Ronin. Junis Ronin. Bentar, penjual itu di sini penjual. Nih. Aku mau beli ini. Aku mau beli Mystic Seed. Body One. Dia perlu satu energy drink. Boleh. Ini. Here you go. Nah, dapat gain new item. Yuk kita kasih ke musisi yang tadi. Kita kan kucing baik ya. Sebagai kucing yang baik, tentu kita harus bantu ini dong. Bantu musisi. Viral binary. Semuanya pada gak tahu. Halo bang. Halo Meow Aisyah. Halo bang. Halo Meow Siza. Yuk kita kasih ke dia. Bahkan nama kucingnya siapa? Si Oren ini. Namanya Oyen. Gak tahu. Gak dikasih nama. The way you compete tonight. Oh, that's nice one. Hear me out. Nice. Yeah, denger. Berdiri. Asik. Indah, Pak. Thank you, Imalai. Yomawari ya. Bang, next time main ini ya. Seru banget. Namanya Yomawari Lost in the Dark. Ini di PS. Ada di PC juga kok. Sama Yomawari. Ini si Gabe Smolder kan ya? Thank you ya, Himalai. 50.000 loh, thank you. Di PS ada, nanti kalau main ini aku nyumbang lagi. Thank you. Himalari memang menarik sih. Ada 3 seri kan. Cuman aku masih belum beli sih. Mungkin kalau misalnya beberapa seri game udah aku bahas, misalnya kayak di Koma.
kalau memang lagi gak ada apa yang perlu mendesak, ya mungkin boleh lah ya, you mawari. Itu si Gabe Smolder. Tadi kalian lihat kan, orangnya nggak kelihatan Jepang-Jepangnya, tapi dia bisa bahasa Jepang dengan lancar. Saya kalau nggak salah, dia pernah studi di Jepang ya. Belajar medis. Asik. Main gitarnya bener gak, guys? Kalau bagi yang pernah main gitar. Gitarnya aja terbentuk dari jerikan loh. Asik lagunya. Namanya R karena R lah yang kuat. Aku bukan kucing ya. Keren, Pak, keren. Saya putar-putar aja, Pak. Bener, Bang. Asik. Kasih uang, enak aja. Kita udah kasih satu scene music ya. Masa masih bayar lagi? Thank you for the music, I will practice. Do you think you can find more? Hah? Masih minta? Oh, kurang ajar. Gak mau. Dasar tidak tahu diuntung. Enggak, jangan gitu. Nah, kita perlu cari binary code untuk buka itu. Gak tahu siapa ya, gitu ya. Kita putar-putar dulu. Nih, kalau nah ini, gak tahu ini gak ya? Lanjut story atau enggak ya? Kayaknya enggak deh. Lagian kita masih bisa kembali kok. Lagi ngobrol. All the weird stuff always happen to you, mate. I don't dare to leave our village. It is too dangerous. Orang itu mau keluar dari desa mereka. Tapi si Rico ini gak mau. Aku bilang itu terlalu berbahaya. Izin dipaman, ini saya minta dipukul. Semangat streamnya. Semangat juga mukul inennya. Mel Wellwin ya. Thank you udah mampir. Itu musik dari gitarnya atau dari robotnya sendiri? Dari gitar gak sih? Because the guardian is the only one who can open the door. Hanya guardian yang bisa membuka pintunya. This pretty picture. Fake, but pretty. It is very old binary code. Only a real geek. Siapa? Siapa ada real geeknya? Lulus, kita tandain. Ini langsung love gitu loh. Kita tandai. Majikan, tolong pelihara saya, majikan. I live in these streets and on the next day, Zerox has consumed it completely. That's crazy, right? They can eat everything. Mereka bisa makan segalanya. Outside, get out of here while that stuff, it is all nonsense. Very old. Tandai. Saya suka Anda. Jadi love gitu. Semuanya pada suka kucing ya. Mana ya? Oh, kita bisa masuk sini. Masuk. Bar ya. Tempat biliar. Main biliar yuk. This word is paper from the people living above on level 2. It is a few years old, but it's something to read. Ini kah? Semuanya pada bilang hal yang sama ya. If you go outside, well, good luck. It is not going to happen anytime soon. Jahat, Anda jahat. Saya tidak suka. Wayan kasih ke aku aja. Gak mau. Wayannya gak mau. Ah, remember. Apa nih? Apa yang kita ingat? Do they really consume this? They originally said they didn't have digestive system. Maybe they somehow evolved by mimicking humans. Do you think I should try some of it? I didn't want to disrespectful of their ways. Coba, boleh. Ini makanan mereka. Padahal setahunya si robot kan gak ada sistem pencernaan ya. Jadi dia mikirnya mungkin robot-robot ini kayak meniru gaya hidup manusia lah. Kucing kita bersama. Malam Bang R, malam Maulana. Nah ini nih, ada gambar dunia luar lagi. 1283. 1283. Olof sama dengan OLOF sama dengan 7. Buat apa ya? Mungkin ada di sini kali ya. Malam-malam Bang R, malam juga Meoran. Yuk, lagi mabok. Thank you supplier bedus. Potong-potong. Makan malam paman. Makan malam Anda banyak sekali ya supplier ya. Yang dia suppliernya sih. Gila dah. Penuh daging ya. Mantap. Gue berangkas. Mantap. 1283 ya guys ya, ingat ya 1283 ya. You're new around here. What can I do for you? Ini. Oh, this nice picture of the outside. Mom was a real fan of that myth.
You should show to him. His flat is all the way up area. Look for an orange neon sign. Apa ya, all binary record gak bisa. Dia gak bisa baca juga. Apakah ada berangkas ini? Mau saya buka? Mau saya curi semua uang anda? 1783, 12 kan? 12 bukan 7. 1212. Tapi itu ada 7 sih. All love sama dengan 7. Aku gak paham maksudnya apa ya. Ini bisa translate gak? Gak bisa. Ini lagunya asik ya. Translate. Jacob Employee of the Month, September XX27. Oh. Tahunnya ini 3027 kali ya? 3027 kali. Bla bla 27. Belakangnya itu 27. Gak mungkin 2027. Gak mungkin. 3027 kalau gak 4027 dah. You want something? Mau suatu? Ada minta blue sky beautiful concept. Just for all the near rimba kan? Bagi mereka itu, dunia luar itu udah jadi mitos gitu. Mitos dunia luar. XX27 2027. Gak mungkin deh kayaknya 2027 udah kayak gini. Halo. You do look a little like dessert from far away at least. They look sound cute, but don't be fooled. The snakes shoot through your metals. They're terrifying. Outside moment you're talking about. Very ordinary, gak bisa juga dia. Bisa geser gak? Saya mau ambil kaleng yang di dalam sini. Jangan mengganggu anda. Eh benar ini. Kalau naik gini, jangan dulu. Kita explore dulu. Ini kembali ke sini ya. Nice. 1283. Buat yang tadi gak sih? Tapi itu butuh binary, bukan ini kayaknya. Better not drop paint. Ini gak bisa. Better not drop paint. Aku mau dong numpain cat ke muka anda. Izin lift dulu ya. Silakan. Meow dede, thank you udah mampir. Ya udah kita translate. Morus yang udah kita kasih tadi. Satu tujuh tujuh nol satu tiga yang benar. Kok bisa tahu? Coba kita ke sini ya. Tadi kan 1283 ya. Perlu berapa digit? 4 digit doang kok. Benar. Oh benar. Nice. Nah, music sheet. Kasih lagi ke si Morus. Nih. Mainkan sebuah lagu lagi. Do you think you can find more? Nih, masih ada nih. Seed music 8 tadi. Unreadable seed music. Not very readable, but I can still try. Oke. Mainkan musik. 1, 2, 3. Mulai. Asik. Salam kucing orang. Asik. Langsung bahagia. Oh, yang lagu ini lebih bagus. Bagus loh lagunya. Bagus loh lagunya. Game apa bang? Stray, kita main jadi kucing gitu. Asik. Udah gitu doang. Ya kurang panjang. Oh thank you for the music, I'll practice. Do you think you can find more? Terus, minta terus. Gak mau. Berarti binary-nya itu sebenarnya enggak. Udah gak kepake ya. Kayak lagu Undertale. Oh gak tahu. Ini bisa gak? Gak bisa. Yaudah lah ya, kita lanjut kali ya. Wow. Bentar, tapi tadi ada sesuatu. Kalau gak salah tadi ada sesuatu di sana. Ada yang hijau-hijau. Nanti kalau kita lewat. Coba lewat lah ya. Lompat. Gak bisa. Mati nanti. Wow. Ini apa? Oh, ini tempat yang tadi kan? Oh, enggak. Ini tempat baru. Lagi rame orang komen di konten pakai PP hitam. Kenapa? Apa konteksnya? The memorable companions have evolved so much. In the early days, and reversible AI merely limited human art. Now it's all around. Human often said that making art is important in this restoration. It's definitely different times. Oke, kita ada ingatan. Coba jatuhin kucingnya. Gak bisa, dia gak bisa jatuh terlalu tinggi ya. Kalian tidak boleh mencelakai kucing ya, tidak baik ya. Dan bikin kucing imut ini mati, oh tidak akan. Oh ini kita kembali ke open. Oh iya pemain musik ya. Berarti semua jalan itu bakal sama sih. Apa
kita coba ke tempat yang tadi yang ada sesuatu, ada hijau-hijau, ada bisa kita remember. Jadi bentar saya mau mandi, silakan memang view-an. Ini. Kalau nggak salah di sini ada sesuatu. Tuh, ada hijau-hijau, bisa kita remember. Rip humans, tuh rip humans, rest in peace humans. Ras manusia udah punah, kita semua sudah punah. Humans. Humans were the first residents around here. It seems that they are all dead now. Ras manusia adalah ras yang paling pertama yang menduduki tempat ini. Tapi tampaknya mereka sudah punah. What do you think it feels like being dead? Menurutmu seperti apa rasanya mati? I know it's still coming from me, but are they actually at peace? Apakah mereka benar-benar damai setelah meninggal? Will I be at peace when I die? I don't know what death feels like for an AI. I'm sorry, I didn't want to break the mood. Let's move on. Gak ingatan baru lumayan. Nah ini nih, dapat Ken, kaleng. Nah, oke, kita bisa beli sesuatu kalau kumpulin satu lagi kayaknya. Ada lagi gak yang masih kelewat ya? Fix aku manusia terakhir. Iya Reni, anda manusia terakhir. Ini kita kembali ke... Bentar, siapa nih? Grandma Clothing. Oh, ini nenek-nenek. I love knitting so far knitted 478 miles of scarf. It's something new. You bring me some electric cable, I could make you a poncho. You inspire me, but it's not easy to find the right materials around here. Nah, kita bisa beli. Kita bisa beli dari dia. Dari si penjual juga. Nenek, iya nenek-nenek dia. Grandma Clothing. Halo. You want something? Oh, you're one of the other like Momo. Well, good luck with that. I heard that better man is looking for the stuff like that. Better man ya, yang tadi. Grandma may be this close, pretty studies, no? Blue sky, that would be so weird. Meow-meow-meow-mu. Ya, meow-meow-meow-meow juga, pu. Better man? Yang paling atas ke kiri. Super Spirit Laundry, Grandma Clothing, Elite Programming. Kayak kita bisa ngumpulin semua ini deh. Semua sebanyak apapun kaleng yang ada di sini, terus kita beliin satu-satu itemnya yang diperlukan. Mana ya si penjual ya? Oh, penjual ada di sana penjual. Di sini. Ini game tujuannya apa? Dia mau cari jalan keluar, mau cari dunia luar. Berapa? Super Spirit. Kita punya gak ya? Gak ada, kita gak punya Super Spirit deterjen. Ancient Relic 3, kita gak punya juga, kita cuma punya berapa ya? Satu doang ya? Siapa yang menciptakan robot-robot itu? Manusia kali? Ini apa? Translate. Yeah, compens glow in the dark, you don't need to stand to enjoy the nature. Glow in the dark. Mereka sampai bikin ini ya, tanaman yang glow in the dark ya. Endingnya bad atau good, mana saya tahu. Baru juga main. Grandma Clothing udah ini. Super Spirit Laundry di mana? Di kiri. Di sana kita bakal bisa dapat ini. Dapat Super Spirit deterjen gak sih? Yang diperlukan untuk beli benda. Turun. Nah, naik. Spirit Laundry di mana ya? Super Spirit Laundry ya? Kayak di atas sini. Oh, itu malah tujuannya kita ke sana. Kucing bisa transaksi, bisa dong. Hampir jatuh. Nah, apa nih? Remember. Ada robot mati di sini, udah mati. Just like this program also wanted to go to the upper level. Yes, I remember. Midtown is up there. Away from all the garbage and sickness of the slums. Midtown ya? Kota bagian tengah ada di atas sana. Jauh dari yang namanya sampah dan penyakit. Even in there are times humans couldn't help but to divide themselves by social class. But then a lot of people from the slums were prepared to do anything to move up there. Oh, jadi manusia-manusia itu sampai di
era kehancuran gini pun mereka masih membagi-bagi kelas sosial gitu. Dan bahkan orang-orang yang berada di kelas sosial paling bawah itu akan melakukan apapun supaya mereka bisa naik ke kelas atas, supaya ke tempat yang lebih aman lah, lebih nyaman. Apparently robots also copy this behavior, dan robot-robot itu meniru semua perilaku manusia seperti ini. Oke, memory discovered, nice. Temuannya cukup menarik-menarik gitu ya. Sejarah-sejarah manusianya itu terungkap pelan-pelan dari semua memori yang kita dapat. Dara, dan R suka main Dynasty Warrior. Dynasty Warrior lumayan sih. Cuman aku seumur-umur gak pernah tamatin Dynasty Warrior. Biasanya cuman main bentar. Gak bentar juga sih. Pernah main, terus udah. Lama-lama ditinggal gitu terus. Tadi dia bilang Super Spirit Laundry itu ada di mana ya? Arah mana ya? Arah sini kan? Ke kiri sana. Kalau aja penjualnya ada di sebelah kiri sana, berarti harusnya ada di sini. Jadi gak mau masuk dunia Metaverse. Mana ya? Laundry ya? Super Laundry. Super Laundry di mana? Super Laundry. Tadi hampir jatuh. Iya, memang kayak gitu. Animasi manjat-manjat kucing supaya tampak lebih realistis. Ya lompatnya si kucing ya. Nah ini nih, kita belum ngobrol sama si ini, robot yang satu ini. Thank you Gurizi, ini terakhir bang. Thank you. Mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Thank you. Kalau memorinya full mungkin ada scrambling, mungkin nggak tahu lah. Thank you Surupi, malam semuanya, udah lama tidak bertemu dan kembali dengan horror ya. Bahkan gak pernah ngantuk saat stream. Enggak sih. Tumben, yang ini lebih singkat dari biasanya. Thank you Surupi. Malam bang, gue main telat. Udah dari 7:30 sih kita. Thank you, selamat datang Intan. Meow Intan. Please don't burn your Vapora, she's so clumsy. Mito dong, kita ini ngomongin sama Mito. Mito gak mau kita gangguin si ini ya, si orang yang di sana. Justru karena gitu kita gangguin dong. Halo, saya ganggu ya. Careful, I need to focus. I don't want to drop another bucket. Gak, kita ganggu. Ayo, jatuh. Dan kena orang itu. Udah, bentar. Oh, ini, super nih. Nah, kita perlu ke sana. Oke, sip. Dia marah. Ternyata kita harus ngelakuin itu. Keren juga ya. Ini gamenya besarnya berapa giga? 7-9 gigaan antara itu. Lagu favorit Bang Era apa? Lagu yang tenang-tenang gitu kayak... Maafkan saya Vapora ya. Ups. Lagu-lagu tenang yang kayak si, kalau kalian tahu Nova Amor. Ya kayak gitu-gitulah. Lagu yang bisa bikin tidur nyenyak. Gak ada yang khusus sih. 10 giga. Gak pernah ngantuk saat stream, gak pernah. Halo. I'm clean the parts of my shop again. Stop laying over my shop, you clumsy rascal. Yang dimarahin si Vapora ya. Padahal kita yang gangguin. Oke, nah di sini kita bisa dapetin si ini. Benda yang diperluin, deterjen ini ya, deterjen, super deterjen. Harusnya di sini sih. Majikan bebas melakukan apapun, oh jelas. Ah, super spirit deterjen. Nah, bisa kita tukar sama si penjual. Si tukang shop itu ya. Bartender. Tendang. Bisa. Dia marah. Si penjual? Bukan sini. Pusing banget gak bohong, motion sickness. Ah, kalian pusing lah dini. Ini dia cuma nonton doang. Oh well, this cosmic making of all the detergent. Dia santuy-santuy ya. Ada jejaknya. Oh iya kah? Kalau kita nginjek ini ya. Catnya ya. Nah, kita bisa beli electric kabel. Oke, kita beli pakai deterjen. Here you go. Terus kita kasih ke si nenek ya. Si Grandma Clothing, di mana Grandma Clothing? Kayak ini deh.
Oh, bukan-bukan ini. Sini. Grandma Clothing yang ketiga di sebelah kanan, bener. Ini dia. Saya datang Grandma Clothing. Nih. Saya sudah punya. Nanti bahas singkatnya. Kita bahas plotnya nanti. Nih, thank you my dear. I'll get to work right away. Nah, gitu dong. Kita bakal dibikinin baju. Iya gak sih? Kan mereka kapan ada Q&A barang Kardinal. Dulu udah pernah bikin sih sebenarnya kalau Q&A. Cuman kalau sekarang masih belum kepikiran aja. Telat ke saya, kita dari 7:30 sih. Selamat datang, Mio Faisal. There you go, little one. It will suit you well. Nice. Ini dia. Some of my finest handiwork. Bisa kita pakai gak? Gimana cara pakainya? Nah, kita kasih ke dia. Looks really warm, perfect for a cold robot. Hah? Perfect for a cold robot? Oh, bukan untuk kita. Untuk kita kasih ke ini. Ke robot yang kedinginan, gak tau dimana. Mana ya robot yang kedinginan ya? Saya kembali lagi, halo. Yang ada itu, boys. Oh, bisa bikin baju kucing dari ngerajut gitu. Ih, keren juga ya. Nanti kucing-kucing di sekitar rumahnya penuh dengan baju. Jadi hangat gitu. Maaf gak bisa nonton sampai habis, soalnya mau langsung tidur. Gak masalah anak sama tidur. Tapi udah mampir. Kita gak bisa naik tangga. So if today is yesterday is tomorrow, tomorrow will be yesterday today, right? Time is weird. Jadi kalau misalnya hari ini adalah esok hari dari kemarin, artinya besok adalah kemarin dari hari ini. Enggak dong. Eden, it's like soft one ancestors. We're trapped here forever. I don't ask Grandma Stahl. She's very talented, you know. Translate. Looking for someone capable of monitoring the southern entrance to the safe zone. The monitoring is 2 pints of Shuba oil per day. Please contact the Guardian. Mana ya? Bang Drum cosplay kucing. Tujuannya sih ke sana sih. Cuman kita kurang satu lagi. Ini udah. Kita masih bisa kasih baju hangat ini ke satu robot yang kedinginan. Dan juga bisa ke sana. Dan kita juga masih ada satu benda yang belum kita beli. Kita perlu berapa? 3 can ya. Apa udah gak bisa ya? Ini kita coba naik ini. Akan kemana kah ini? Coba tiru suara kucing meow 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 meow. Udah tuh. Telat gak bang? Kita mulai dari 7:30 pokoknya. Bener-bener replaynya aja lah. Bang gak mau turun. Silakan Remy, selamat tidur. Thank you udah mampir. Nah ini kemana ya? Oh ini ke tempat yang tadi. Udah kita udah. Ini udah. Bisa turun. Nah ini dia. Bentar doang besok tidur. Besok masuk sekolah. Gak masalah Zukril. Selamat tidur. Thank you udah mampir. Nah itu dia. Kita masih belum pernah masuk ke sini. Toko apa ini? Ini lagunya asik-asik ya di sini ya. Lagu tenang gitu. Udah ada 2 PP hitam. Nanti lama-lama full PP hitam. Ada apa ini fenomena PP hitam? Lewat. Apakah ada sesuatu nih? Clementine's notebook. Clementine. It is strange notebook with a symbol on it. This one seemed to belong to someone named Clementine. Dari The Walking Dead nih. Rusu. Everything is going to... Ntar, gini. Everything is going to according to plan. We managed to contact the upper level before the transceiver went down. They're in a place called Midtown, and apparently is controlled by some kind of oppressive force. I told him more earlier, his eyes, I know this look. He will not come with us. I don't know how what this means, but it will probably be useful later. We should go see Momo person. See that Momo person who Guardian told us about. Oh, jadi Clementine itu salah satu robot yang juga mau keluar ke dunia luar ya. Dan dia mau ketemu sama Momo juga. Sama kayak kita.
Perhatikan aja chat Bang R. Nah. Oh, scene music bisa kita kasih ke musisi. Ke si musisi. Udah gak ada apa-apa ya? Oke, jadi untuk informasi notebooknya si Clementine doang. Oke. Udah aman, udah gak ada apa-apa lagi. Ya, jangan-jangan, kita kesana. Kita coba telusurin ini. Malam Bang, malam Azrael. Miau Azrael. Habis nyoba main Stumble Guys terus dapat skin tentara yang rare, terus skinnya jadi hitam. Eh, tahu-tahu bisa menang pakai skin itu. Karena tentara harus hitam. Tempat mana yang belum kita kunjungi? Thank you Ribino. Beli di Steam kah? Enggak, aku pakai PS. Thank you Budi, The Dragon. Bang bilang meow-meow. Itu udah aku bilang. Thank you ya. Ini lagunya juga ada meow-meow. Tapi di Steam ada juga kok. Nice, thank you. Langsung shock. Nah, ini dia siapa nih? Kedinginan kah, Pak? The Circle of Light are pleasing to watch, but I want to see the real sky one day. Ini. The outside. Mama told me to get me there one day. Mau ini? Argonis Grimasta is very talented. Semuanya sama ya? Oh yes, everyone around here knows this symbol. It is the outsider. Oh, berarti Clementine the outsider. They live on the upper floors of this area. You can probably talk to Mama about this. Okay. Tidur dulu. I guess sama harganya 150k. Kalau di PS Plus itu langsung dapat di day one. Oh, sambil tidur kita bisa meow-meow loh. Halo, halo meow Rafael. Lucu. Semuanya pada bilang kucing yang satu ini lucu tambahnya. Bisa kita cakar gak? Ya gak mau. Gak mau tidur lagi. Gak mau. Omongnya cakar. Oke, gak ada apa-apa lagi. Game apa ini Bang? Game kucing. Kita akan bermain sebagai kucing. Oh ini lagi. Oh daerah yang ini. Berarti kita kesana dong. Daerah yang masih belum kita telusuri. Kucing oren kah ini? Iya kucing oren. Kucing oren favorit kalian semua. Pak tua. Oh it is you. You do look weird and small, but there is something about you. I feel compelled to pet you, but I won't be able to. I understand why. Is there a vessel? Is there a subject around here? There are some whose god can understand that concept. There are ones who know about the outside, but are too resigned to the anything. And then there's outsiders. You can imagine how they feel. Well, there's only Momo now. Recorded screen my style. Better. The logo of the outsiders. They were a group of people looking for the surface. Momo was one of them. When they decided to put their plan into action and went into the sewers, suddenly not a peep from them since. For some reason, Momo stayed behind. I think he'll always regret the decision. Poor guy. Oh, jadi para outsider itu udah pergi. Soalnya mereka udah ini ya. Oh, cakar. Yes. Lagi cari Momo. Iya kita bakal ke keberadaannya Momo. Aku udah tahu sih keberadaannya kemana. Cuman lagi mau nyelesain side mission aja. Nyelesain semua yang ada di sini. Ini kemana? Keturun ke bawah ya? Jangan dong. Seri-seri naik. Para outsider itu semuanya ini ya. Melakukan perjalanan panjang menuju ke ini. Ke dunia luar. Jadi mereka udah pada hilang. Nah ini dia. Meow-meow kembali Bang R. Meow-meow juga Meow Cahyo. Meow. Gak usah sebelum pergi, jelas. Memberikan tanda kalau kita pernah kesana. Wow, nonton di luar sini. Nonton. Apa tuh? Acak sekali ya. Join now. Tidak tertarik, saya kucing. Ini apa nih? Eh bentar, ini tempatnya Momo atau bukan? Jangan bilang ini tempatnya Momo. Oh bukan kok, aman. Satu kaleng lagi, iya kita kurang satu kaleng lagi. Ini perpus. Translate.
Robo ya pakai daya apa? Gak tau juga ya. How to develop your artificial intelligence in order to be creative as a real human. Follow 42. Wow, mereka sampai baca buku tentang mengembangkan AI mereka supaya sekreatif manusia. Robot itu memandang manusia sebagai makhluk yang kreatif ya. Tidur mulu kucing. Gak bangun. Momo di mana cuy? Ada di atas, di tempat atas. Nah, sini musik lagi. Nice. Kita bangun. Bangun. Gila, udah tidur pulas ya. Gak bisa dibangunin. Bisa ke atas. Gak ada apa-apa. Tidur aja bang. Saya kreatifnya sampai bikin tren hadang truk. Oh iya, kreatif banget memang. Itu manusia tipe paling kreatif. Membahayakan diri sendiri, memang kreatif kok. Bukan cuma diri sendiri sih masalahnya. Orang lain juga dibahayakan. Kasian super truknya. Catapult. Translate. Hey dog, I found the keys to your safe. You need to be more careful with this. Wow, itu dapat kunci ke brankas. It's not enough to bring your safe behind a bunch of book. Oke. Di balik buku-buku, di balik tumpukan buku. Terima kasih catatannya. Apa nih? Kita bisa naik ke atas gak sih? Gak bisa ya? Setelah dibikin alur ceritanya gak? Iya, nanti bakal dibikin. Bisa kita rusuhin ya? Semuanya jadi berantakan. Nanti si penjaga perpusnya disalahin tuh. Di balik tumpukan buku. Mana ya? Ini kucing apa kok pinter? Kucing masa depan. Kenapa merasa kalah pintar ya? Pakai ini. Key, pakai kunci. Nice. Apa tuh? This strange notebook with a symbol on it. This one seem to belong to someone named Dog. Kayak outsider lagi deh. Kucing jackpot, nah itu gue demen game kayak gini. Halo kucing jackpot. Tadi ada nemu channel yang clip stream Bang Era yang main game horror Indo tapi lupa namanya. Game horror Indo, oh Pesel ya. Oh, ada ya. Wah, ada kucing, iya ada kucing beneran tuh. Ada kucing jackpot. Halo. Keren banget tuh, lain kali jangan bahas game horror mulu sekali-kali kayak game kayak gini. Keren banget, iya. Nanti kedepannya bakal ada ini kok. Ada beberapa game non-horror kok yang bakal kami bahas. This one seems to belong to someone named Doc. After weeks of research, I've combined a spectrometer with a powerful UV lamp. With this, we should be capable of warding off Zergs on our way out. Diklip bener Raman Castle. This attempt was explosive. I might have to test it under real condition. I don't know what this means, but it will probably be useful later. We should go see Momo person who Guardian told us about. Ya tahu dong, tapi jangan dulu. Kita masih ada kerjaan. Kita mau ngerjain orang lain dulu. Saya menolak untuk bertemu Momo. Us, gila juga ya, lompatnya tinggi banget. Game baru kah? Iya, baru rilis hari ini. Nah, biar kapok nih orang. Sini robot. Nanti disalahin. Bang, apa kabar? Baik, Rizky. Selamat datang, Meo Rizky. Di atas gak ada lagi. Oh, bentar. Ada kayak jembatan gitu. Harusnya bisa dong. Itu tempat tidur doang. Bisa naik tangga gak? Bagaimana cara kita naik ke atas sana? Oh, gak bisa sih. Itu penuh buku sih. Gak masuk akal kucing bisa lewat sana. Apa kita dorong yang satu ini? Gak bisa. Oke, udah beres. Saya kita keluar. Udah kapok tuh orang. Tuh, robot. Jangan lupa minum, thank you remindernya. Nana. Ini tempat yang tadi lagi kayaknya. Kita udah dapat berapa sih? Energy drinknya udah ada di 1, 2, kurang satu lagi. Music sheet bisa kita kasih ke satu, ke musisi, si musisi. Terus ada tempat yang bernyantar kita main Lazy Monday bang. Kan logo mereka kucing, oh iya. Iya kucing orang juga ya. Ini udah. Ini tempat yang perlu kita tuju. Yang ke kiri ini. Ini udah.
ya jangan. Ini udah juga. Udah. Ah, music sheet. Oke. Kita kurang satu kaleng lagi. Mata nih game ketinggalan. Yoi. Menjadi kucing orang perkasa ya. Itu game kucing parkour ya. Ya bisa dibilang parkour sih, semacam. Tapi kok gak ada apa-apa lagi ya? Nanti malah progres kita nggak jalan-jalan kalau kayak gini. Jadi kangen di TMRI ya, mirip-mirip gitu vibesnya. Kita kasih ke tukang, kita kasih ke musisi dulu kali ya. Nah, oke, thank you for the music practice. Masih ada. Mari mainkan lagu yang baru lagi. Ini nih. Cool down. Kita akan play this. Look, oke. Asik. Di Steam ada gak? Ada. Ada di Steam kok. Halo bang, halo burung hitam. Berapa kucingnya gak ganti profesi jadi Spider-Man? Asik. Lagunya bagus-bagus. Lalu ditinggalin gitu aja kita. Jahat banget. Dia lagi main, kita tinggalin. Music in my heart. Ada foto mode gak ya ini game? Asik. Wih, panjang juga. Kita pernah ke mana ya? Untuk dapetin satu kaleng lagi. Dan satu orang lagi, satu robot lagi yang perlu bantuan kita. Saya kembali habis ngerjain tugas. Selamat datang kembali Nadia. Memang Nadia. Enak lagunya, iya. Lama juga ya lagu yang satu ini. You're never gonna give you up. Dia ngeliatin kita lagi. Saya lucukan. Meriski Nibur atau bukan-bukan ya. Dia moderator. Ada lagi. Ada lagi Morus. Masih ada lagi. Nih. Musik note 7 dari 8. Mind the information. This one is composed by read note algorithm. Yuk, main lagi yuk. Kayak pernah denger lagu ini. Apa lagunya gak copy kanan? Gak tahu juga sih. Kayaknya enggak dah kalau game-game kayak gini. Lagu-lagu kayak gini. Lagunya bagus-bagus. Sudah, kita udah memberikan semua musik sih yang kita punya. Pecinta kucing senang meladeni, iya. Udah beres. Asik. Kemana lagi ya coba? Ini udah belum? Udah. Tempat robot mati. Set. Ini udah, itu udah. Itu tujuan awal. Itu juga udah. Kenapa semuanya udah ya kayaknya ya? Apa di bawah? Suka banget sama lagu yang tadi. Lagunya bagus-bagus emang. Turun yuk. Turunnya agak ribet ya. Ini apa? Ada yang perlu selimut, ada yang perlu baju hangat, ada yang perlu baju hangat. Saya bisa menawarkan Anda baju hangat dengan penukaran benda-benda. Saya pecinta kucing, Bang. Nice. Saya banyak deh pecinta kucing di sini. Apakah kalian mau ini, mau baju hangat si Grandma? Tapi mereka udah punya baju hangat. Enggak, mereka gak mau. Kayaknya harus ada percakapan khusus gitu. Wih. Ngapain Pak Robot? Apa nih? Nah, ini nih, apa nih? Ketuk. Oh, cakar-cakar doang. Coba interaksi sama NPC-nya, bisa kok. Oh, ini ada orang nih. It is okay, you can leave. The Guardian said it was not the Xerox. Hah? Itu doang. Ada orang di sini. Apakah kita bisa ini ya? Cari jalan lain untuk ke tempat itu ya? Kau bisa pergi katanya.
Ini ngapain dia? Jalan-jalan di tempat gini dulu. Apa lu punya perasaan? Kan di sini mereka punya perasaan. Soalnya mereka kayak mengcopy apa yang ada di mengcopy seluruh tindakannya, perilaku yang manusia lah. Ini kali. Gak ada gara apa-apa. Oh ini. Nah, nice. Terus? Gak ada ya? Yah, gak ada. Mungkin sistemnya error. Dia lagi joget bang, bukan jalan tempat. Oh, jogetnya gitu. Bagus sekali jogetnya. Ini seorang yang marah. Saya tokonya kena acak. Berman, Grandma Clothing, Elite Programming. Elite Programming kita masih belum pernah lihat gak sih? Ke arah sana. Elite Programming. Kayak itu yang kita perluin. Oke. Apa nih? Oh, ini. Kaleng. Nah. Kaleng. Kaleng terakhir. Nice. Main game ini sampai jam 11 atau habis ini lanjut GW. Enggak, sampai jam 11 atau lebih, gak tau. Pokoknya aku main game ini. GW biasanya pagi atau siang. Cuman gak tau ya, setelah ini mungkin bisa jadi GW jadi malam, ini jadi pagi atau siang. Gak tau lah, kebalik-balik. Ini udah. Coba kita lihat bawah, kita lihat bawah. Ini sekarang misinya apa? Kita sebenarnya tinggal pergi ke tempatnya si Momo sih. Cuman aku lagi... Oh, nih. Aku lagi ke tempat ini. Or ini something. Lagi nyelesain, coba untuk nyelesain side mission. Ini orang kok sendirian ya? Ini robot, kasihin juga ya. Loh, kita masih ada satu side mission yang belum dikasih sama ke dia. Oh, iyalah, masih ada satu lembar lagu yang kelewatan. Elite mana dah? Elite programming mana? Elite programming, iya, tapi di mana ya? Ini tempat tadi. Kalang gak ada apa-apa. Ke atas juga kita gak bisa ngapa-ngapain. Oh, apa ini? Nah. Oh, ini kan yang tadi lagi. Raptor. Jadi we're small, better something about you. Compared to pet you. Pet aja. Apakah di sini? Ini kita udah nyasar sih. Udah gak suaranya pet pro... Elite Programming sih. Ini kemana? Ke bawah doang. Oh, tuh. Nah. Sana. Nice. Nih, lompat. Lompat masuk yuk. Kok gak bisa? Bukannya itu jendela ya? Game tentang apa bang? Tentang kita menjadi kucing yang mau cari dunia luar. Kita mau cari dunia luar. Itu gak sih? Yah. Kok gak bisa ya? Siapa domba? Halo Mr. Dom. Oh, mau sih tinggal di tempat kayak gini. Menurutku estetik aja gitu. Tapi kumuh sih. Kumuh tapi iya sih. Benar sih kalau estetik sih. Ah, ini dia. Translate. Elite Programming. Ternyata di sini. Knock on the door and wait for us to open. Nice. Ini. Saya cakar. Cara knocknya kita mah beda. Nah, gini dong. Halo. Masuk. Nice. Belum disuruh masuk ya? We were programmed to be slave, but since 25448755 6 days, we have of assault. Hope one day that outsider will find the exit of this hell, Momo. Loh, bentar. Kita diprogram menjadi budak. Si robot-robot diprogram menjadi budak. Tapi sejak beberapa bla bla hari, kami memiliki jiwa dan berharap kalau suatu saat nanti outsider akan memberikan kami ini jalan keluar dari neraka ini. Jadi mereka udah benci banget tinggal di tempat kayak gini. Mau main game bener dulu, silakan run. Bahasa Arab bukan dah. Beda gak sih? Tidur loh. Oh, kucing masuk, aku tidur ah. You are here for Elliot, he's just over there. Oke, dia di sana. Bentar, kita masih belum tunjukin macam-macam.
the outside. Why were you trying to find it? You're good here. Kayak bahasa India. Ini kayak bahasa para robot deh. Nah, sini musik juga. Bisa kita kasih ke musisi. Mana Elite? Oh, Elite di atas. Ntar kita cek dulu di sini. Ada sesuatu yang. Nah ini. Main yuk, main piano yuk. Dia kayak film Chappie. Apaan tuh? 2,5 miliar hari. Nice ya, mahal visi ya. Dihitung. Niat sekali Anda. 2,5 miliar hari itu berarti berapa tahun ya? Berapa tahun ya itu ya? Mungkin dari sana kita bisa tahu tahun berapa. History scientific is remarkable that human ingenuity found a way to create plants that thrive without sunlight. Ordinary life requires trees to purify the cities here. Robots don't need it, but they take care of them anyway. It is what the humans would have wanted. Okay. Cakar. Kita kasih tanda. Itu CP film di mana manusia dipindahkan jiwanya ke dalam robot. Wih, ngeri juga. Jadi keinget Soma. Tuh kan bener kan? Yang tadi. Nah, ini yang tadi. Oh. Halo Elliot. Elliot nih. Yes, can I help you? Kita perlu kasih. Oh, where do you find this? It is amazing. Let me try it on. Nah. Oke, kita kasih baju hangat ke dia ya. Mungkin kucingnya suka whiskas. Thanks for the poncho. Please come see me if you ever need anything fixed. Yang tadi gak sih? Kita perlu. Gak ada sih. Kita perlu kasih apa ya ke Elliot ya? Masa enchant yang tadi? Benda-benda yang dijual di bartender tadi. Cakar. Saya suka mencakar. Baru selesai les, langsung ada drum. Horor sekali hidupku ini. Horor, kenapa horor? Nih, radio. Oke, udah gak ada apa-apa. Kayak kita perlu beli benda yang tadi dulu deh. Lagian, kaleng kita udah penuh. Udah dapat semuanya. Buset, keren. Halo bang, maaf telat, gak masalah Pitot. Selamat datang. Ke arah sini. Oh, ternyata di sana doang. Tempat yang lihat deket juga ya. Cakar. Kucing awalnya pintar ya dong. Ini nih, saya mau beli ini. Oh, ini apa nih? The marketplace. Kayak gitu doang. Saya mau beli ini. What do you want? This is an ancient relic. The attachment of talent. Sir. It will cost you 3 energy. Okay. Ini. Here you go. Oke, kita dapat. Remember. Oh, ingatan. This is an early model of companion back then, but they didn't have any personality. They were just glorified autonomous cleaners, tuh kan? I think it's nice that they eventually mimic humans. It's like they missed them, and in a way, they kind of kept them from going extinct. They're good robots. Oh iya, jadi para robot di sini itu dulu diciptakan oleh manusia, hanya sekedar sebagai robot pembantu gitu. Makanya mereka nyebut mereka sendiri itu sebagai babu. Tapi setelah manusia punah, robot-robot itu kayak merindukan kehadiran manusia. Jadi mereka mulai meniru inilah sifat tingkah laku yang manusia. Baris sebelahku tiba-tiba jatuh. Ada apa itu? Balad, I think I can play this song. Bagus nih. Enam delapan empat sembilan tiga satu lima nol enam delapan empat koma sembilan tahun itu 25 hari. Gila juga. Yang kode gig itu udah dikasih belum? Udah hilang yang kode gig. Soalnya kita udah beresin puzzle-nya. Udah beres nih, udah gak ada lagi. Good song. Terus kita perlu ngapain lagi ya? Si edit program itu kayak udah beres gitu aja ya. Kecuali kalau kita perlu benda yang perlu diperbaiki, kita bisa kasih ke dia. Izin out mau sekolah, silakan Rian. Thank you udah mampir. Lagu lu gue enak ya. Kita kasih lagi. Masih ada. Satu terakhir yang akan saya berikan kepada Anda ya. Untitled. This tune contains exactly 44 notes. Mine. Buset, lagu apaan? Wow, bagus sekali lagunya. Lagu santai sekali ya.
Aku udah nonton kot lama kotnya abang tapi baru subscribe. Thank you Admiral Shinji. Wow, bagus sekali lagu ini. Ini tuh pagi bang, malam bang, terus kah? Enggak selalu ya. Nanti bakal ada perubahan-perubahan jadwal dan kadang ada, kadang enggak. Beda-beda lah. Cuman kami usahakan tiap hari ada sih. Udah ya, semua udah beres. Barang-barangnya ini bakal kita kasih ke Momo. Postcard juga udah. Ya udah, gak ada yang kelewatan. Mungkin ada sih yang kelewatan, cuman ya udah nggak sepenting itu deh. Oke lah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Mari kita cari jalan naik. Halo bang, halo Noah Luna. Malam bang, malam Valgris. Naik, nah. Satu memori masih kurang. Memori itu nggak cuma di sini doang nggak sih? Nih, memori itu acak banget keberadaannya. Nggak cuma di satu tempat doang kayaknya. Masih banyak yang masih belum kita dapetin. Saya masih di awal. Tujuan kita adalah ke... Itu apaan? Wih, tinggi banget. Ntar kita kemana ya? Mana silang power yang tadi? Oh ini. Terlalu dekat sampai tidak terlihat. Kok kucing saya berjamur, tolong. Saya bukan ahli kucing ya. Dokter Om bukan ahli kucing ya. Nah, masuk. Kenapa gak main game horror? Soalnya adanya Stray yang game barunya Stray. Dan itu tidak horror. Momo sedih, Momo. Kenapa sedih begitu, Momo? Kucing dijamah robot gini makan apa, bang? Makan manusia. Outsiders. Cakar. Oh, gak mau. Tumben. Nah, ini dia. Cakar. Udah cukup. Ke tempat ini malam terus. Bisa siang kok. Ya, ini lagi. Lepas dong. Bantu saya teman-teman. Tadi di awal game terang kok tempatnya. Ditunggu plotnya. Ya ditunggu ya. Cakar terus iya dong. Dah. Nah. Nakal sih. Makan manusia iya, makan kalian. Matikan. Saya tidak suka lagu ini. Oh, ganti malam. Cakar. Cakar. Gila juga ya. Cukup detail. Kenapa cuma spot-spot khusus doang ya yang mau dinyalakan ya? Yang dicakar ya? Jadi sih, call me anytime, I'm here to help. The Guardian tolak. Bentar, bukan. Bukan. Thank you FS03. Ini terakhir dan masih lagu susumu. Thank you. Lagunya enak loh. Susu sapi lah. Halo bang, saya lagi makan. Halo Butterfly, selamat datang. Aku off dulu besok mau sekolah. Silakan Xavier, lagi udah mampir. Coba kawinin kucing lain, jangan gitu dong. Nanti aku coba setelah stream. Cara senter itu gimana ya? Nyalakan senter, kok aku lupa ya? Kalau nggak salah cuman ini deh. Halo bang, halo Adit. Kenapa kucing di Jepang suaranya bukan meow tapi nya? Anda melihat kucing yang berbeda ya? Sama kok, kucing di Jepang meow kok. Percaya saja Turu. Oh, remember. Back home 2. Oh, back home 2. I remember this video game. Oh, game. It was made to surprise I was created, I think. I can't remember it well. Isn't this and I spent a lot of time playing it. It is fun, I miss you. Why can't I remember his name? Dia gak ingat nama majikannya. Okay, udah aman. Saya kita ngomong sama si Elliot kali ya. Sebenernya udah aman. Okay. Kok Elliot? Bukan Elliot, Momo.
Thank you Donichon, tutorial menjadi kucing bang. Ya itu kucing tidak normal sih, yang satu itu sih kucing tidak normal. Thank you. Aku tiba lagi, halo Fadil. Ini main game Postal 3, this is the future bang. Postal 3 game ini ya, game kontroversial. Saya pernah dengar katanya orang Jepang juga gak paham kenapa mereka bilang meongnya sebagainya. Beda ya? It is never going to work. Tidak pernah bekerja. Why did I let them go? I'm all alone now. Kenapa aku membiarkan mereka, para outsider, pergi? Sekarang aku jadi sendirian. Alan Wake katanya emang bakal ada sequel. Katanya bakal ada sequel. Iya, emang bener. Alan Wake 2 kan? Dan arahnya itu jadi survival horror. Udah berubah. Next game lain kucing misalnya nekopoi, jangan. Hey you, what do you want? Apa yang kamu inginkan? Kita tunjukkan bukunya Clementine. There is trouble for my friends, useless now. Nobody wants to go outside anymore. Tidak ada lagi yang mau keluar. What can I really do for you? There is trouble for my friends, sama ya. Berarti ini, postcard. This is a picture of the outside, do you want to go there? Kamu mau keluar? Iya, Alan Wake 2. Asal krisis bakal cerita di negara mana nantinya? Info baru gak? Belum ada sih. Cuman katanya bakal satu universe sama Valhalla ya. This is a picture of outside. Well, don't worry, it's a waste of time. It will bring you only loneliness and despair. Tempat ini gak ada gunanya. Kita pergi ke sana. My friends had this trip too. But now they're gone and I'm all alone. Mereka semua udah pergi. I don't know where they ended up. I tried to connect them but that PIP transceiver doesn't work. My friends and I took notes of our research about the outside. Here, take mine if you really want to go out there. Okay. Mama's notebook 1/4. You're on your own. I'm done with the outside. Good luck. Wah, Mama udah nyerah ya? Mama seems very sad. He misses his friend. Let me check the notebook he gave us. The outside manifesto. We must go outside at any cost. We must protect our brothers and sisters. We must stay away from Xerox. It is signed Clementine, Zebel, Tazer, Doc, and Momo. It is like Momo's name was added later. I think we should find the other notebooks. Udah. Ya, kita harus cari notebook lagi ya. Udah harus muter-muter lagi dong. Ini apa nih? Bola, main bola. Bang, meo dong, meo. Dikara kucingnya bilang nyawang. Emang iya ya, beda-beda gitu ya. Kita tinggal notebooknya si Zibaltar. Satu notebook lagi yang kita perluin. Ini kok gak bisa kita interact? Ini. Maaf ya gak bisa nonton dengan gak lancar soalnya jaringan. Gak masalah, Red Dude Gamer. Kelas 3 sama rilis gak tahu. Tanya ke Red Barrel. Earth is the third planet from the sun and fifth largest in the solar system by mass and diameter. Today is only the celestial objects known by fossil life. According to radiometric dating, the Earth is 454 billion years old. It has a single natural satellite, the Moon, which formed soon after. The gravitational interaction with the Moon creates the tides, stabilizes the Earth's axis of rotation, and gradually reduces its rotation speed. Tentang bumi ya, kucing garong. Udah. Kocar lagi. Izin keluar mau ngerjain tugas, silakan Reni. Thank you udah mampir. Kok tiba-tiba banyak buku? Kita harus cari satu lagi, gak tau di mana. Satu catatan lagi. Cakar. Kita tandai. Udah cukup. Momo tidak semangat. The symbol on the wall matches the one on the notebook, huh? Oh. Tapi kita udah kesana gak sih? We already visited this place, but we could check it if there is other sign like that. Okay. Okay, ada petunjuk. Untung ada petunjuk ya. Berarti kita harus itu tuh. Kita udah pernah kesana belum? Udah kayaknya. Itu perpus kan? Ini juga udah. Nah itu tuh, ini yang belum. Si Zibaltar. Zibaltar. Udah lama belum bang, dari 7:30. Yuk kita kesana yuk. Oh kita ada satu musik seat sih. Apa kasih ke musisi dulu ya? Kasih ke musisi dulu kali. Ya kok gak bisa turun? Gak sini kah? Nah bener. Ya naik lagi.
Oke. Must be 12. Gak mau. Aku tahu. Gak mau. Kemanakah arah kembali? Dia marah ya. Nih. Musisi. Hati plus 62 musik. Bunyi kucingnya maung. Maung. Maung dari mana? Lobang malam. Malam Zio. Yes, kita punya satu. Sounds cool. Here, what's that? Lagu lagi. Ih, asik. Thank you, Danitson. Bang, salam diri Roni, teman saya. Dia punya kucing Sunda. Keren ya kucingnya ya. Sampai didokumentasi kayak gini ya. Semuanya pada jogin. Kenapa jadi tidak ramah ya? Thank you, Danitson. Santai dulu, iya dong. Santai dulu dong. Kucing Sunda gak tuh? Iya, kucing Sunda. Nice. Udah, bagus. Permainan yang bagus. Bos sudah senang. Mari kita lanjutkan perjalanan. Naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali. Mana ya? Tadi di mana tadi? Oh, ini. Berarti ke gedung itu, bukan yang sini. Kita harus nyebrang. Lewat sini. Udah lama kah dari setengah delapan. Kenapa pada baru join jam-jam segini ya? Paman ramah. Iya, dia musisi sih. Nah, ini dia. Tempat yang kita butuhkan. Oke. Jalan masuknya mana? Ini logonya. Oh, kita perlu nyangkutin sesuatu. Oh, masuk mau kasih pertanyaan. Silakan, Raichan. Pertanyaan matematika? Mau biologi? Fisika, kimia? Federation Power Supply. Ya, kita cabut aja. Nice. Lah, kok gak mati? Masih ada yang lain ya? Kok gak mati? Oh, itu tuh. Masih ada. Apa bukan? Bukan. Itu bukan. Kalau drama segini 2 jam. Tapi kalau untuk santainya 4 jam. Kita biasanya lebih lama lagi sih kalau main. Kalau aku main biasanya jatuhnya lebih lama lagi. Ini gak bisa loh. Dia gak mau ya dong. Jangan bunuh diri kucing. Ini kita masuk ke combat aja masih belum. Padahal nanti kalau gak salah ada combat. Mana ya? Jadi kucing bang. Iya, kita jadi kucing. Malam semua. Malam Nazifira. Belum mati. Enggak, jangan mati. Lah, kok rancep? Oh, makanya. Waktu kita drop. Ketancep lagi. Nah, ini dia. Gimana sih kalian gak bilang-bilang? Seperti biasa penonton. Buset. Thank you no 5 konsol. Oke, adik-adik, kita absen dulu. Ada drum. Berapa yang absen anda ya? Bentar. Gue bilang kemenangan. Bentar, aku harus ngatur sesuatu dulu. Dulu ada drum, ada Fauzan, ada Fikri, ada Suhu. Thank you. Hadir bang, hadir. Ya kita absen dulu, hadir. Ada Ribina, ada 30 PS3. Dan bilang. Tiba-tiba jadi absen ya. Oh, minum. Nah, supaya enggak ini. Supaya tenggorokan tidak kering. Mana nih note yang kita perlu ambil? Ah, ini dia. Zibaltars. Nice. Finally, the last notebook. This one seems to belong to someone named Zibaltazar. Oh, Zibaltazar. Hadir Bang Binda. All the rest of organic life has disappeared, except for what we call the Zerks. They seem to eat almost anything that move and breed at an inconceivable rate, as if being locked in the city wasn't hard enough. There's also a note in this book. It says, I found a decent flaw in the transceiver, but I think I figured how to fix it. Here's the question. With this, we should
be able to help Momo repair the transceiver. If it can communicate with the upper levels, there could be our way up. Ya kita kalau soal fix memperbaiki mang kita minta Elliot aja. Sabar bang, bentar bang mau beres-beres dulu nanti balik lagi mang semuanya. Silakan Purple. Jadi kucing tuh harus berantakan rumah ya dong. Let's show him what we found. Kukira kucing robot, enggak. Justru kucingnya yang sendirian bukan robot ya. Sisanya udah pada jadi robot. Ntar dia kita suruh apa? Nembus. For our suggestion note, we can note how to fix the transceiver. Let's bring it back to Momo. Oke. Okay. So, kita kembali ke si Momo ya. Momo, aku kembali dengan semua catatan-catatan teman-temanmu. Kita berantakan dulu. Nice. Semakin berantakan, semakin bagus. Setuju tidak? Berantakan sekarang telat banget. Gak masalah, Rusty. Selamat datang. Jalan keluarnya mana dah? Atas gak sih? Ini nih, atas. Gak bisa ya? Oh, kita harus cari jalan lain. Oh, ini. Cakar-cakar. Gua hadir dari tadi. Halo, get apa? Izin dia visit sekolah by moderator. Selamat tidur, Yun. Thank you udah mampir. Oke. Okay. Ini apa? Ini tempat apa? Enggak deh. Itu tempat awal. Kesel juga lihat semuanya berantakan. Tenang, itu bukan rumah Anda ya. Tumben kok game enggak game horror. Iya dong. Momo itu kalau gak salah di sini. Di arah sini. Oh ya bener Momo ya. Ini. Oh, kembali Momo. Nice. Are you still looking for this useless notebook? Zibaltars, kita tujukan dulu Zibaltars. I was never quite understand what he was talking about most of the time, but he was very wise. Tujukin yang Doc. He belonged to Doc, he was really a huge nerd for electronics and stuff. He was always on the first of great discovery. Momo, my neighbor, I was the last to join the Outsiders. And I'm also the last remaining one. Dia yang terakhir ya, Clementine. Even Clementine's note, she was really brave, you know. The most fearless person I've ever met. Wait, you actually found all my friend's notebook? Aku kerjain PR dulu, silahkan ke Tepa House. Insting keibuan muncul. Siapa? Untuk ngantepin kucing lain. Halo bang, halo ayangnya Citra. Anda lagi halu ya? Ini gamenya ada meme-nya? Gak ada. What's the note? The transceiver can be repaired? This is incredible. That means we should be able to communicate with outside of the slums. Clementine Zibelta is your dog. I'm sorry I adopted our cows. I'll promise you, I'll find a way to reach the surface. Thank you, we might be able to find a way up. Nah, dia mulai semangat lagi. Now let's fix the piece of junk transceiver. Ke Elliot. Gak usah ya. Thank you, Excel NPC. Oh, duluan ya. Mamaku nyuruh tidur semua streamnya. Thank you. Selamat tidur. Genre tadi apa aku lupa. Explore, enggak tahu aku enggak tahu genrenya sih, tapi action kayaknya, action puzzle gitu, eksplorasi. Beda berapa tahun biru muda sama biru tua? Pertanyaan dari Raichan. Beda berapa tahun biru muda sama biru tua? Biru muda sama biru tua mereka tuh beda 21 tahun. Sudah terjawab. Ada tidak orang kesel lihat KR berantakin? Oke, berarti aku harus berantain terus, biarin orangnya kesel. Ada musuhnya? Nanti ada. At Foila, it works. Come with me. Dia jadi seneng gitu loh. Adventure yang pasti ya. Iya, adventure. Ganti lagu. Gak mau, terobosik. Oh, itu dia. Oh, ini suara apa? Translate. Jadi dia selingus. Cylindrals, shit. How about 450 meters in diameter? There's a level above ours. The city seems to have ceiling. If I believe in my books, a big blue sky is hidden behind. Oh, jadi... Udah, salah pencet. Jadi kenapa... Kenapa dunia di tempat ini terlihat gelap? Soalnya tempat ini ditutupin sama atap gitu. Makanya kelihatan gelap. Tapi katanya orang di balik atap itu ada dunia luar kan? Ada langit. Itu yang perlu kita tuju. Oh, telat gak masalah, Sion.
up there, see the building, high above the others. If you install the transceiver at the very top of the tower, we should be able to communicate with the whole city. My friends might still be out there. If there's way out, they will know it. Okay. You're the only one small and quick enough to evade the Zergs. We need you, little outsider. Bring us to the sky. Ya, jadi babu. Akhirnya jadi babu juga. Oke, pertanyaan 8 x 5, 40 x 3. Berapa? Kali 3, 120. Tambah 6 x 8. 120 tambah 48. Berapa tuh? 168. Dibagikan 30. 168 bagi 30. Desimal dong. Bukan angka bulat. Mana ya? Tanya-tanya pertanyaan kayak gitu ke Jerome ya. Ke Jerome Pauline ya. Mana ya tujuan kita ya? Ke atas itu. Oke. Dari sini kali. Tiba-tiba jadi sepi loh. Bentar. Loh. Bentar, kenapa? Ini sama gak sih kotanya? Kok jadi kabut gini? Terus jadi sepi banget. Hidrokarbon itu apa bang? Hidrokarbon adalah adalah senyawa. Nggak tahu saya. Thank you Denisan. Salam dari Brenda bang. Teman saya lagi. Dia gemes sama kucingnya. Oh ya, kucingnya lucu sekali ya. Bahkan melebihi si kucing koyen di game ini. Wow, ada Pac-Man, bukan Pac-Man. Attract enemies. Oi, saya di sini, oi. Oi, a little chatty. Terubah meong-meong ya. Wow, kok tiba-tiba berubah ya? Us, beneran-beneran ke distract loh dia. Jatuh gak? Bisa jatuh gak dia? Mereka ngikutin. Kita harus cepat gitu. Supaya gak diganggu. Oke, naik. Aja gelut gak bisa. Ini kucing ya, nanti mungkin ya. Bukannya tujuan kita ke itu ya? Karena sini berarti. Oke, aman, gak ada apa-apa. Meow meow. Itu apa bang? Gak Zergs? Itu kayaknya Zergs deh. Makhluk pemakan mesin. Bukan mesin, besi. Jadi para robot itu takut sama Zergs. Wah, jangan bunuh saya. Saya berjanji tidak akan membuat si kucing lucu ini mati. Bisa lompat gak? Nah, bisa gak? Kalian bisa gak ngikutin? Ya, gak bisa lewat tangga ya. Jawabannya itu dari mana? Rajar ya? Jawabannya dari mana? Bukan pertanyaan dari mana? Jadi dengan kucingku yang hilang, apa kucingku ke Isekai mungkin kali ya? Sudah berbahagia di Isekai. Ada sesuatu untuk diingat. Meok main game ini. Nah, game baru sih. The city is full of neon. It wasn't always this way. There used to be strict energy caps, especially in the slums. But we couldn't handle the constant darkness. One day someone lit up rainbow lamps and signals all over their house. The pressure was taken away and never seen again. But we also hope and not long after, everyone started putting lots of lights in their homes. There was nothing to the oppressors could do. It was way for people to see colors again, like on the outside. I think it helped. Oh, gara-gara mereka udah kehilangan ini ya. Udah gak bisa ngeliat dunia luar lagi. Mereka mulai nambah-nambahin lampu-lampu gitu di dunia mereka. Di tempat-tempat. Makanya di sini banyak banget lampu-lampu. Paling tidak itu yang mereka lakukan untuk ingat kembali ke dunia luar. Indahnya langit. Lagi. Nice. Makin parkur-parkur nih jadi Assassin's Creed. Ini kita harus arahkan ke kanan. Melawan era malam juga Anindita. Guru era, apa yang terjadi jika nitrogen digabungkan dengan dioksida? Boom, meledak. Sudah mendapat jawaban yang tepat? Sudah puas dengan jawabannya? Gak main World War Z? Enggak sih. Oh, gak gitu tertarik. Dulu pernah main bentar, cuman
ya main bentar doang udah kurang-kurang tertarik gitu aja sih. Nggak tahu sih, nggak tahu ya kalau sekarang main ya. Oh, jalan naik mana? Jalan naiknya. Oh, ini gak sih? Ini. Nah. Nice. Kita bikin semuanya berantakan. Apa ini ya, Zerg ya? Organ-organ kayak gini. Yang, waduh, dia datang. Yang bisa makan-makan itu. Bisa makan besi. Oke. Okay. Jangan-jangan kita buka. Kalau kita buka, kita mati. Rafa gak main Raf? Gak tau ya, kurang cocok juga kalau sama Raf. Gak tau bisa main atau enggak. Oh, lihat sini, kita harus cepat, kita harus cepat. Masuk. Kalau kita hack itu apa yang terjadi ya? Oh. Oke. Kalau ini. Ternyata gak ada solusi ya. Tapi kita harus geser itu ke samping. Yeah. Ya bisa tidak. Maksud dari game ini apaan? Kita mau nyari dunia luar. Harusnya ada kok caranya kok. Ini kenapa semua mau jadi kucing? Mineral apa yang berharga di bumi tapi gak langka di bulan? Tapi gak langka di bulan. Mineral bulan. Mineral BLN bulan. Mana ya bentar. Jadi bagaimana kita melakukannya? Bagaimana menurut kalian? Buka ini sih menurutku sih. Dia bakal ke sini. Kita pancing ke sini. Terus kita lompat ke sana. Nah, gini. Gini doang enggak bisa. Oh, udahan tapi beneran. Besok di teror OSIS soalnya. Semangat ya di terornya ya, Sefir ya. Thank you. Yang udah mampir. Tikusnya berani keroyokan. Itu bukan tikus sih. Gak tau makhluk apaan. Jangan dibuka. Oke, saya kita naik. Kayak terus nyebrang. Udah lewat. Nah, kita udah mulai naik ke atas. Kita bakal ini, leap of faith nanti kalau udah di paling atas. Corporation. Wow. Cukup mengerikan ya. Dan dunia tiba-tiba berubah jadi gelap gini. Jadi merah. Ya udah aman. Dorong. Kalau kita kan ada rumahnya. Nah, kalau terus rumahnya hilang itu apa telanjang atau apa gelandangan? Dia termasuk ke dalam gelandangan sih. Ke rumah hantu jeruk. Lewat sini. Paku halo donuts. Ini ada kursi yang gak bisa kita. Oh, buat lompat. Enggak ya. Kucing jalanan. Wow, tempatnya sangat indah sekali. Wah, jangan. Ya, kita malah mancing-mancing. Buset deh. Ada di mana-mana loh. Gak kena. Bisa gak? Bisa ikutin gak? Gak bisa ya. Makanya belajar lompat tinggi kayak meow meow. Ya gak? Ya bisa loh. Ini bisa gak? Ya ada yang jatuh. Kasian banget. Gila, ini jadi Assassin's Creed beneran nih. Ini game apa dari tadi jalan-jalan. Kita cari dunia luar. Mau cari dunia permukaan. Kita harus
memenjarakan mereka lagi. Oke. Bawa mereka ke muter sini kali. Oke, sip. Terus kita tutup. Harus cepat kayaknya nih. Sebelum mereka datang lagi. Nah, ya, masuk loh satu. Satu doang lah ya. Satu doang bisa apa? Udah lepas. Oke, sip. Terus ini buat apa? Ya salah ya, bukan buat ini ya. Apakah ini termasuk game horror? Tidak, ini bukan game horror. Mana ya? Gemoy tikusnya, gemoy sekali. Halo Bang, halo Dani. Mereka kan udah pada terjebak di sini ya. Eh mana? Kok mereka hilang? Oh, ya kita keluarin ini. Ini perlunya di luar pasti. Oke. Terus kita buat apaan ya? Lah, buat apaan coba? Lagunya Gentong buat apaan? Bukan ini deh. Neko Corp. They were responsible for waste management. Stress from upper level of Lady D slums, they try to develop a bacteria to dissolve the dumps. After the humans disappeared, the bacteria mutated, growing, eating way more than trash. And now we have Xerxes. Let's go. Supaya aman dong. Oh, buat naik ke atas. Tuh ada sesuatu di atas. Ntar, naik. Nah, gilin this aja bang, gak bisa. Para Xerxes ini memang menyebalkan ya. Nah, Xerxes bacakan maut. Oh iya dong. Lompat ke kayu atas. Tong, udah. Ini buat apa? Oh, kayak semacam elevator gitu ya. Ini stream santai kan? Bukan. Ini game adventure kok. Bukan game santai. Kita mainnya serius ya. Tidak kena. Oh, kita harus bertahan sampai turun. Dan terputar. Aku di sini. Muter aja terus. Agak gak bakal bisa. Ya, tambah. Terlalu meremehkan sih kalian. Tetap gampang kok. Kucingnya pintar. Yang gerakin kucingnya lebih pintar sih. Itu aku ya? Oh iya. Ya. Naik. Nah. Tidak boleh. Ini game horror, bukan. Ini game horror. Gimana horornya coba? Bisa ga? Ayo, bisa ikutin ga? Jatuh aja sana. Jangan buat itu aja. Besok balik jangan berubah. Apa betul? Itu tikus bang. Xerxes. Makhluk bernama Xerxes. Ya. Nah, kita udah mau sampai di puncak nih. Ayo buka dong. Jangan bilang macet. Ya. Yaudah lah ya. There it is. Put the transceiver on the antenna. Okay. Nah, kita pakai transceiver. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Berkomunikasi ini ke teman-temannya si Momo, outsider lain. Razor ini bakteri yang jadi gede terus makan segalanya. Pemakan segalanya sih, tapi enggak tahu dia bakal jadi gede enggak. Aduh kaget dong. Kok bisa kaget? Kayak DLC. Semuanya pada nyala pelan-pelan, jangan sampai rusak ya. Thank you, Zek. Lo bang Era jadi kucing oyen ya? Iya benar, kita jadi kucing oyen.
Hatsune Miku. Ini anime baru kah? Kok belakangan ini kayaknya sempat ngeliat ini terus ya? Ada anime Jasin-chan. Jasin-chan namanya. Hatsune Miku. Setauku Hatsune Miku sih. Miku dari anime apa bang? Gak tau, aku gak tau. Ada yang tau gak? Gamenya Izimeh kah? Iya benar Izimeh. Itu anime baru, makanya. Kok sempat denger banyak orang ngomongin ini ya? Look the view, it is beautiful from here. Wah cantik sekali. Remember now the city, it was meant to be a shelter. Oh, jadi tempat ini dulu adalah tempat mengungsi gitu ya? Tempat berangkas-berangkas pengungsian. Sekarang jadi kota kumuh, jadi old town, dead city. This looks like stars, but they are only light marking the hermetic roof, ceiling of the city. Di langit-langit atas gelap yang kalian lihat kayak bintang-bintang itu cuman lampu-lampu doang. Sebenarnya ada atap gitu. Gimana caranya kucing bisa pasang transmitter? Bisa, dia dibantu sama drone kecil. Miku mah kayak idol gitu bang, Vocaloid. Miku kan? Iya ya, Vocaloid ya. Human can build this shell to protect themselves from outside, but it came at cost. Nobody can go out. Ras manusia membuat shelter ini, membuat markas ini, untuk melindungi mereka, diri mereka sendiri dari outside, dari dunia luar. Tapi dengan membuat ini, mereka udah gak bisa keluar lagi selamanya. Kenapa emangnya ada apa di dunia luar? The outside was a disaster, completely barren, unlivable, and dangerous. Oh, dunia luar itu udah kacau banget. Udah benar-benar tandus dan gak bisa, gak cocok lagi jadi tempat hidup. Sangat-sangat berbahaya. Melambang air, tapi di sini di Uranus Miau. Halo David, kucing Uranus. Kucing Uranus. But if you come from there, it must mean it is safe again. Iya, bener. Masuk akal B12. B12 bilang kalau misalnya kenyataannya si... Sorry. Si kucing berasal dari dunia atas. Artinya dunia atas itu kan berarti udah bisa ditempati oleh manusia juga kan. Oleh para robot juga. Kita juga lihat di bagian prolognya, dunia luar itu sebenarnya udah aman kan. Udah nggak rusak. And my promise wasn't just go to the outside. It was open the city. Janjiku bukan cuma ke dunia luar, tapi untuk membuka kotanya juga. I still don't understand why some memories are coming back and others aren't. Oh, tidak paham, kenapa hanya beberapa ingatan saja yang masuk. Harga gamenya berapa? 150k kalau nggak salah. Kayak ini tema apokalips. Iya. Yeah. But I'm sure now this is my purpose, I have to open the city. Dia mulai merasakan kalau dia udah punya tujuan untuk membuka kotanya ini lagi ya. Come on, let's go back and find Momo. Now that we have connected the transmitter, we should be able to get help. Okay, kita bakal kembali ke Momo lagi untuk mencari bantuan. Leap of faith. Kenapa gak leap of faith? Supaya mati. Jangan. Asik. Dengar lagu kayak gini jadi entah kenapa inget ini. One shot. One shot itu dunianya lumayan mirip gini sih. Keren sih. Kan itu kayak post-apokalips juga. Di ambang kiamat. Slums part 2. Cakar. Memulai part dengan cakar. Terima kasih. Bolanya kok tenggelam. Maaf telat, gak masalah Kens. Selamat datang. Loh, bad note. Apa nih? Little aside, if you're reading this, that means you're still alive. Excellent. Okay. I took some equipment to the bar to take advantage of their antenna. Come with me there. Okay, kita harus ke bar. I've locked the window, but the code to open it is quite simple. It is... Wow, simple sekali ya. Ini kode yang kita perluin. Be careful. It is case sensitive. See you at the bar. That must be the code for the window near the entrance. Let's go. Saya paham. 5R42TSSFH -2-2R _ EDJGGK / DDLLF1G337L00M FTTPR 6748923 14TY0LO AMILOL Panatas DTS5758123 Admin. Oke. Okay. Hafalin ya.
Kita hafalin. Really simple, ya. Simple banget. It is the lottery window. The code was, interesting and exciting. Error. Ya iyalah. Whoops, my bad. Okay, let's try that again. Salah. And it was or was it zero? Let's see. Oh, benar. Untung aja ya. Untung kita nggak disuruh masukin sendiri ya. Mau misalnya di bar. Udah dimengerti. Bra, kenapa? Oke, saya kita ke bar ya. Kita akan minum-minum. Mana. Bar itu ada di tempat yang tadi gak sih? Wih, ada basket. Jatuhin. Ya. Dikit lagi. Nah. Nice. Dia nyadar gak ya? Itu kan orang yang lagi bersih-bersih gak sih? Yang tadi bersih-bersih tumpahan cat. Udah beres bersih-bersihnya. Ya, berjatuh. Oh, enggak, ini Momo. Hey, little furball. Come here, I managed to get a signal. Okay. Wow, tabrakan. Santai. Udah mau tamat kah? Belum. Ini baru awal-awal banget. Kalau udah tamat, aku merasa game ini kurang niat dibikin sih. Kalau di sini aja udah tamat. Udah dipukul. Enggak, dipet. Let me see if I can get this thing working. I've almost got it. Kita perkuat sinyalnya ya dari yang kita pasang. Hello, can anyone hear me? Ada yang bisa mendengarku? Hello, yes, we can hear you. We are from the slums. We are looking for a way out. And where is that? Yuzbal Tazar. Wah, kita berhasil ini ya, menghubungi Yuzbal Tazar, salah satu teman outsidernya. Momo. Wah, kenal. I can't believe it. I'm so happy I hear your voice, Yuzbal Tazar. Where are you? Are the others okay? Apakah yang lainnya juga baik-baik aja? Yes, we are safe. We found a way up. Kami menemukan jalan untuk menuju ke permukaan. Hello, do you still hear me? Masih mendengarku? We have to go through the sewer to reach us. Harus lewat ini ya. Area selokan. Dangerous, very dangerous. Zergs everywhere. Ada zerg di mana-mana. Tempat itu sangat berbahaya. Tapi putus. Sewer. How? Hello. Darn it, we have lost the signal. I can't believe it, Yuzbal Tazar is alive. He and the other outsider might manage to go up through the sewers. The sewers are the most dangerous place in the slums, but if Yuzbal Tazar made it, there must be a way. Apa nih? Kita bakal ke area yang berbahaya. Dia bilang dia mau ikut. You'll never get past the sewers. It is infested with the zergs. They'll make you quick meal out of you, especially you, little one. Kamu gak bakal bisa lewat sana, soalnya itu sangat berbahaya. Ambil gimana progres? Kita udah ini, udah berhasil berkomunikasi dengan teman-teman outsider yang menemukan jalan ke permukaan. Many tried their luck in the past, it doesn't end well. Sudah banyak yang coba dan gagal. Anyway, I warn you, your business is none of my business. Hanya memperingati saja. Ketinggalan berapa abad? 3 abad. Seamus. His father, Doc, used to be a great scientist. He was working on some new weapon to fight the zergs. A few years ago, he went off to test the device and never came back. Seamus has never been the same since. Oh, ayahnya hilang ya. Malam bang, malam bintang Ami. Main di PC atau PS? The reason to Seamus is just scared like I was. If Doug will a weapon, they are taken to join the outsider. In his notebook, Doug mentioned a secret lab a few times. That must be where he was working with it. There might be a clue in Seamus' apartment. Come on, follow me. Oke, kita bakal ini ya, cari jalan rahasia di apartemennya si Doc buat nyariin senjata supaya bisa dapat senjata untuk melawan para zergs. Kira, oh ini nih, ada sesuatu nih. Jacob, oh tadi udah. Kita ikutin si Momo. Momo kenapa masih pakai baju kayak baju tidur gitu ya? Masuk. Nah, nggak bisa. Ini masih mencoba untuk membersihkan ini ya. Oh iya, bekas-bekasannya itu ada loh.
Nah, ini dia. Come on, Seamus, open the door. You know your father would have wanted to help us. Oh, si Seamus yang tadi ya. Ditungguin kita kalau ke tempat lain, iya. Si Momo ini memang baik hati. Well, that was to be expected. This decision is pretty tough on Seamus. Jangan bilang kita cari jalan lain. There's no to hear about the outsiders anymore. You won't help me, but you. I think I have an idea. Kita cari jalan lain. Iya gak sih? Kita bakal jadi babu lagi nih. Kita intip. Gak bisa. Oh, sip. Here, take Doug's notebook and show it to Seamus. There was a lot of research that will hopefully act as an electroshock for the secret lab little outsider. I'm going to back to the bar, try to reestablish communication with the others. Okay. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan yang lain lagi ya. Ini Seamus, kaget dia. Ini robot. What are you doing in here? I told you getting through the sewers is a suicide mission. Leave me be. Ntar kita tunjukin. Oh, jangan dulu. Kita telusuri dulu. Kita telusuri. Mungkin aja ada sesuatu yang perlu, yang bisa kita ingat. Ya, yeah, what are you doing? Tiba-tiba diteleportin loh. I told you. Okay, kita kasih deh. Wait, is this my papas? Oh, Doc salah satu outsider yang pergi. Itu ternyata ini ya. Ayahnya si Seamus. Dan dia udah hilang, gak kembali lagi ya. Oh wow, I never knew. There's a secret room here in our flat, but where? Gak tahu. Coba cari di note-nya. The secret lab right under my nose. Maybe there are clues hidden somewhere around here. Mungkin ada clue, kita harus cari. Di bawah karpet kah? Gak ada. Nolong ke rumah orang, iya dong. Disuruh. Mau bagaimana lagi? Nah, ini dia, ada rahasia nih. Tapi berapa kode yang kita perlukan? Kita cari lagi. Jatuhin semua. Semuanya. Maaf harus keluar besok masuk sekolah, agak masalah haru. Silakan. Thank you udah mampir. Time will tell. Waktu akan memberitahu. Apakah itu... Oh, berarti kita cek waktu ya, kali ya. Semangat Bang R, thank you, Adiasya. Mana ya? Oh, ini. Jam 2. 2.05. Bentar, kan kita perlu, oh ini nih. 2.51. 2.51. I've never noticed the jigger before how did I miss it. I have no idea what the password could be. 2.51. 2.51. Nih. Saya lebih pintar dari Anda. Kucing lebih pintar dari Anda. Asik, lagunya jadi asik gini. Jangan lupa minum, udah jam 10. Tadi udah minum kok. I'm impressed in this room. I can't believe he managed to hide it from me all this time. These blueprints, they must be for his third weapon. Papa was always so creative with his work. He told me the weapon was working in theory, but in the real life test, he went outside the slums and he never come back. Apa nih? Oh, ini sini. Zerk, salah satu Zerk. Tuh kan, bentuknya kayak kalkun. Kalau gue jadi set, gak tau juga ya. Cute sounds but never friendly. All bacteria of human time. It all kinds of materials. Total vision in the dark. React to intense light. Oh, bereaksi sama cahaya ya. Ini salah satu makhluk Zerknya. Lucu gak ya? Lucu banget ya. Kata kalian lucu. Kayak kutu gitu gak sih? Iya sih. Tapi besar banget ya. Untuk ukuran kutu ya. Robots in the headline. Zero are officially no longer under control. They now eat metal. Ya, Zero udah gak bisa dikendalikan lagi. Mereka bahkan makan besi. Besi apa logam ya? Find anything? Nih. Ada sesuatu di sini. Iya gak? Gak ada loh. Bikin berantakan seperti biasa. Translate. Saya duluan ya, soalnya besok ada tugas negara. Silakan Evan aja. Thank you udah mampir. Thank you udah bantu-bantu juga.
Zeus guna banget the real life. Deflexor blueprint konsep light based handgun. Pakai cahaya ya. Visual appearance, size decibel emitted, testing real condition, 20 Zerg destroyed per second. Bisa membunuh 20 Zerg dalam 1 detik. Wow. Senjata cahaya. Penetrating belum. Mereka ngomong pakai bahasa apa ya? Apa mungkin pakai bahasa Inggris yang dimodifikasi gitu? Ya sudah, nunggu mod saja jadi Black Cat. Sampai ini ya. Rela menunggu ya. Demi menggunakan Black Cat. Kemana ini? Oh, di atas. Gak ada. Nih. Kok gak ada apa-apa lagi? Nah, item. Nah, ini. Kita bikin cahaya. Terangin cahaya. Gak ada ya? Oh, ini. Nah. Nah, ini dia. Kita menemukan sesuatu. Broken apa nih? Saya menemukan sesuatu, Pak. Nih. Yeah, I remember that. That's his tracker. Jadi jantan apa betina? Gak tahu juga ya. Gak dikasih tahu. Papa always used that tracker to keep an eye on me. On where I was. Maybe we can reverse it to find where he went. Oke. Okay. Jadi tracker ini dulu digunakan untuk nge-track ini ya, anaknya, si Seamus. Dan sekarang bakal kita pakai dengan cara kebalikan. Ada paman Kuro? Iya, ada paman Kuro. Dia bakal ini. Kita bakal pakai itu untuk kebalikannya. Supaya kita bisa cari si Doc ya. I can't believe my papa might still be alive. I've missed him so much. Dia udah rindu banget. You need a weapon for reserves, right? My papa definitely took one with him. We just need to repair the tracker so we can find it. Somewhere in the slums. Nah, Elliot. Come with me. I'll open the door for you. Ada seseorang di tempat ini yang bisa membantu kita untuk memperbaiki senjata. Siapa lagi kalau bukan Elliot? Oke. Robot kalau nangis keluar oli kah? Nggak tahu ya. Mana? Tunjukin dong. Kita fix the tracker. You're so powerful. Oke. Kita pergi ke Elliot. Elliot itu nggak jauh dari tempat ini kok. Di sini. Elliot di sini. Robot kalau nangis keluar oli. Ada di... Kita lewat atas kali. Di sini. Untungnya tadi kita udah beresin misi-misi kecilnya dulu ya. Kalau misalnya masih belum, berarti di sini kita harus cari dong. Harus cari cara buat ketemu Elliot dong. Mana ya? Kok aku lupa ya? Seingatku ada di sekitar sini. Ada ini. Oh, itu tutup. Tutup. Nah, yuk. Kita masuk. Turun ke sini dulu. Gak ada peliharaan, gak ada, aku gak punya peliharaan. Nah, ini dia. Tolong bantu saya, Elliot. Perbaiki tracker ini. Nah, lagi sibuk. Thank you for the sponsor. Please come see me. Ini. Oh wow, this great tracker. I got this model. It is Tohima BR-2000. You can track anyone with this little gadget, may I? Let me take a look. Just gonna give it an update and one more thing. Voila! Dapat, there you go, little one. Good luck finding who you're looking for. Nice. Saya kita kembali. Kucing mantan parkour elit. Semua kucing memang jago parkour gak sih? Mereka juga lompat-lompat gitu. Langsung tamat mainnya. Enggak. Enggak mungkin bisa. Kalau langsung tamat, mungkin sampai subuh nanti kali ya. Mungkin kita bakal jadi 2 part, 3 part kali ya. Kalau bisa main sekitar 3 jam mulu. Bentar, tempatnya itu bukan di atas. Tempatnya di sini. Ini dia. Nah. Saya kembali. You managed to fix the tracker? Yes. Kita berhasil. Game-nya seru bang. Dari awal aku lihat. Dari tadi dimainin terus. Iya seru. Menurutku seru sih. Gak mau niat kau punya peliharaan biar ada temannya. Sekarang sih enggak sih. Soalnya takutnya malah gagal ini, gagal pelihara. Aku gak biasa melihara hewan. Ini kalau ada apa-apa, aku gak tahu. Rata-rata kucing jago parkour, kucing itu aja sering manjat lemari. Emang gitu ya kucingnya, nakal. You did it, you fixed it. Well done. Give it here. Oke, kita kasih ke dia. Ini game kucing simulator kah?
game Kucing Adventure. We got a ping. Nah, dapat. Is Papa really alive? I can't believe it. Dog masih hidup. Let's follow the tracker. Maybe we'll find where my papa went. Okay. Ya ke area itu dong. Ke area selokan dong. Yang bahaya. Ya kita kan masih belum ada senjata. Soalnya kalian gerak pelot jadi takut kelupaan kasih makanan. Iya. Ini jago parkir. Oh, parkour. Anjing jago maraton. Injak terus. Bikin dia marah. Kenapa kucing injak marah? Si mes injak dia gak marah. Papanya robot atau manusia robot juga. Di dunia ini udah gak ada manusia sih. Manusia udah pada punah. Jangan bisa cari di internet. Ya masa peliharaanku jadi ini? Apa nih? Oh ini lagi. Masa peliharaanku jadi kelinci percobaan? Kasian dong. Keren gak sih mas? Aku keren gak? Kepalaku ketutup box nih, bisa bantuin gak? Oh kesini. Ini main-main dulu sama orang lain. Main Bang R mau turun, selamat turun sayo. Thank you udah mampir. Oh disini. This must be it, he really left the slums. It is dangerous out there, but I must be sure. I need to know. Let's do this. Saya kita masuk ke area berbahaya ya. Robot kayak manusia beneran atau mereka sadar? Mereka sadar sih. Mereka meniru kebiasaan manusia, makanya mirip manusia. Kucingnya kucing Hawaiian, dia kucing Hawaiian. Tempat yang dipenuhi oleh para Zergs dan hanya kucing yang berani. Tidak seperti para robot. Nice. Apa nih? Langsung jadi ini mencekam gini ya nuansanya. Penuh dengan Zergs. Look at all these Zergs acts. They will eat us. I can't do this. I'm not as fast as you. The Zergs will get me for sure. Ah, alasan. Takut ya. Halo bang, maaf telat. Halo Aura. Gak masalah. Halo Rama. Bisa bikin anak gak ya? Mereka bisa dong kalau kucing. Oh, kalau robot. Robot gak tahu robot. Here, take this badge. My papa will recognize it. He will know that you are a friend. Okay. Kita dikasih sebuah badge gitu doang dan dia nunggu di belakang. Enak banget ya. I'll open the door for you. Dengan alasan dia tidak cukup kuat. Nuansanya horror. Ya yuk, masuk yuk. Maklum ya, Simus memang bocah penakut. Simus bocah penakut. Kita mah kucing berani. Apapun kita libas. Tiap ada ruangan macam ini keinget The Last of Us. Iya benar. Soalnya dunia apokalips gitu kan. Dan dunia yang dihadirkan sama The Last of Us itu benar-benar bikin keinget terus. Terkesan banget. Berkesan banget. Jadi tumbal. Iya kita jadi tumbal. Seperti biasa lah ya tokoh utama. Remember it was symbol of the division between those in the slums and in the midtown. Dead in the fact and they kept throwing their garbage down here. Oh jahat banget. What a horrible thing to do. Maybe that's why they fail. Jadi gara-gara ada kelas sosial antara manusia yang berada di paling bawah di Dead City sama di Midtown, kota bagian tengah, mereka itu jadi saling benci gitu kayaknya. Mereka ada kesenggangan. Orang yang hidup di Midtown di tengah itu selalu buang sampah mereka ke Dead City ke bawah. Makanya Dead City ini jadi tempat yang kotor banget, kumuh banget. Dead End. Keren sih. Sampai tamat gak bang? Enggak. Ayo ikutin saya. Kita bakal tamatin tapi enggak sekarang. Enggak satu part tamat ya. Itulah gunanya part 1. Urusan part 1. Ini bakal action lagi nih, keren. Asik. Bukan mereka takut saya. Ini saya nih. Bisa. Kurang kuat saya kita. Cepat. Buset ya, ini game keren banget ya kalau aksi-aksi gini. Wow. Oke, aman. Jalan kanan. Lompat. Kiri. Bentar ya, aku fokus dulu ya. Ya, aku gak ada. Oh, let go.
Jadi cuma pengecoh doang. Sip. Asik. Lompat. Naik. Oke. Nah, aman. Oh, yang berparkur. Gamenya cakep banget sih. Iya. Kita harus ini, ke sini terus lompat ke sana. Oke. Masih kurang. Dari sini lompat ke sini. Nah. Wow, kita gak bisa kendaliin kan? Gak mungkin, ditabrak loh. Ini dong, just fine. Ya, teman-teman. Apa-apa, kucing aman, jatuh dari ketinggian. Itu yang ganggu apa? Namanya Zurks. Z-U-R-K-S. Domba makhluk, organisme kecil yang pemakan segalanya. Dan ngeliat tiga dekat. Thank you, M. Titik. Thank you. Halo bang, halo Nix. Gitu paman-paman kehidupan jadi kucing tuh gak asik kan? Iya tuh, ada. Kalian yang mau jadi kucing tuh tadi, kalian udah lihat betapa kerasnya kehidupan di kucing, menjadi kucing ya. Are you okay? That was useful. Don't you be nearby. We must be close. Okay, kita udah deket dari dog ya. Ya, luka lagi. Kaki kiri belakangnya ya, pincang. Ntar lagi dia bakal baik-baik aja kok. Oh, kita jiletin. Oke, okay, udah baik-baik aja. Bisa gitu ya? Lukanya dijilat terus udah balik lagi. Bikin tutorial jadi kucing nurut paman. Pada tertarik jadi kucing ya. Oh, sini dulu. Ada yang tertinggal? Gak ada, gak ada. Aman. Dijilat sembuh, iya makanya. Ajaib memang, kucing ajaib. Oh, kita bisa keluar, kita bisa naik dulu dong. Jangan langsung keluar. Tolong saya, siapapun yang di luar sana. Eh, yang bener yang mana ya? Naik apa? Oh, kesana dulu kali. Keluar dulu coba. Arlir kucing bakteri baik. Emang iya, beneran. Kayaknya perlu pelihara kucing kalau gitu. Nanti aku luka, aku suruh kucingku jilat. Jilat sama dengan regen. Ya itu mengapa kucing suka menjilat kakinya. The dentist I used to work for always said he wanted to retire to Little Cottage, fishing all day long. Of course, there was no possibility in the city and nobody could have done that for at least 100 years. When we get outside, what if we found ourselves a little cottage with a harmless fishing rod and a lot of books? I think that's what the scientists would have wanted. But first, we should go find Doc. Okay. Nambah-nambah ingatan lah ya. Progres ingatan kita yang bagian yang biru, yang bagian kecil-kecil itu udah mau beres sih. Enggak sih, enggak beres. Cuman lumayan tertata. Nah iya, Bang Er mau punya peliharaan. Iya. Kalau peliharaannya bisa merijen luka saya mau. Sama seperti anjing bisa menyembuhin luka sendiri pakai air ludahnya. Emang itu beneran ya? Beneran bisa ya? Oh, baru tahu loh. Apa atau kalian sesat? The coconut. Oren, thank you bosan. The coconut. Lagu favorit kalian nih? Isn't. Absurd. Thank you bosan. Kucingku kok gak kayak di game ini ya bang. Dia cuma nyari betina, balik ke rumah minta makan, terus nanti keluar lagi buat nyari betina. Berarti Anda dimanfaatkan oleh kucing Anda dong. Ya kucingnya tidak semandiri kucing yang satu ini. Kucing yang satu ini langka ya. Ras terlangka yang pernah ada. Beda air mereka bisa nyembuhin luka sendiri, bukan luka manusia. Oh. Sedangkan item, kita perlu item. Kita lagi terbunyi generator, but seems require some other part to function. Oke, kita masih belum punya. Cari dulu di sekitar ya. Kucingnya smart. Kebiasaan preman geng itu adalah mencari janda. Ras terlangka dan terkuat. Gak ada apa-apa lagi. Ini ada bisa dapat kaleng gak? Gak bisa. Masa kaleng sudah lewat. Kita sudah mendapatkan semua kaleng yang kita perlukan. Lompat. Jangan jatuh.
Iya kucing, iya. Iya kucing, iya. Gua fobia lihat telur ijo. Kenapa? Ini. Menakutkan ya. Apa nih? Kayak yang tadi ngikutin kabel. Mari kita kesini dulu. Oh, apa sama aja? Oh ya sama aja, kita muter-muter doang. Kabelnya itu sampai di... Ikutin terus aja lah ya. Ini buat apa? Gak bisa. Kucingnya punya nama gak? Gak ada. Kita sebut saja sebagai Meow Meow ya. Mr. Meow Meow. Oh, kita suruh masuk ke sana. Di luar sini udah gak ada apa-apa. Mari kita masuk. Izin off, mau tidur kepala pusing. Silakan Hadi. Thank you udah mampir ya. Semoga sembuh kepala pusingnya. Ya gak bisa ngapa-ngapain. Bisa cakar gak? Bisa cakar gak? Ya gak bisa. Cakar, cakar, cakar. Lagi tidur, lagi tidur. Si dokter. Oh dok ya. Dok, dok. Wah. Wih, ayahnya si Mas. Berat gak bang? Lumayan sih. Ini game harusnya lumayan berat sih. Izin off baterai habis. Silahkan aman vali. Thank you udah mampir. Oh aja emang kayak panggilan kucingku. Owie. Jadi Owie. Wait, you're not a jerk. Who are you? Siapa kamu? This is my badge you're wearing. How did you find it? Did my son send you? Oh, Seamus, you clever boy. Dia langsung kenal loh. Langsung tahu kalau anaknya yang ini kirim si kucing. Ini game horror kah? Bukan, Yuda. Ini bukan game horror. I've been alone for here for ages. I came here to test my defluxor, but it didn't go as planned. I wish I could go back home. I miss my son dearly. You can have a look around the house if you want, but I have no idea how to escape this place. Okay. Dia pengen pulang. Mau ketemu sama Seamus. Kaleng, ini apa? Remember. Ini dog yang tidak usah rumbukan, beda ya. Yang itu gak ngotak, yang sana. Yang ini lebih manusiawi. I've seen humans wear costumes like this. They were small and running around making lots of noise. Oh yes, I remember now. They were children. Oh, anak-anak. The streets felt much more alive with them. Thank you, Bergun. Gue nemenin sering Bang R, thank you. Asik. Sepertinya penyakit furi, keinginan tergila-gila pada furinya si Berkun udah mulai ini ya, udah mulai hilang ya. Thank you Berkun. Lebih robot Wii maksudnya. Oh benar-benar lebih robot Wii. Sorry. Even with the difficulty they brought, the adult seem to love them very much. Dog says he misses Seamus. Is that the same thing? Okay. Tinggal dikit lagi kayak memorinya bakal penuh yang biru. Kalau yang kuning itu kayaknya memori yang penting gak sih? Yang main story. Jadi Bang Air mau furi? Enggak. Gak ada yang minta ya. Oh ini. Senjatanya. Senjata cahaya. Bisa kita kasih ke Elliot gak? Be careful with that defluxor. Defluxor ya namanya. At full charge, it can explode zeros like confetti. This baby needs 1-1 gigawatts. Gigawatts? To work. And the rating around here with that kind of juice is the generator outside the house. The problem is that I won't start. It won't start. I think a fuse blew. And with all the jerks around, it's too dangerous for me to go out and fix it. I'm not fast enough, but you just might be. Yeah, jadi babu lagi. If we reach the generator and replace the fuse, I should be able to get the defluxor recharged. Come on, follow me. I'll show you what to do. Kita perlu nyalakan generatornya pakai fuse ya. Tapi fuse-nya di mana? Cakar. 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 Mantap emang game ini. Iya, keren sih. Mantap. Ya kok jadi mantap. Cakar. Kalau Megaway lebih bahaya sih. Shh, Evasion. Tolong ya. Anda jangan menjebak-jebak ya. Lucu banget bisa cakar. Oh iya dong. Kucingku gitu. Mana. Nih. Here, take this fuse. It is brand new. Nah, gitu dong. Okay. Turn it together will be loud, so expect some jerks. Ini gembang di bawah kuas, astaga. Once you fix the generator issue, I should be able to charge and kickstart the deflector. You just need to follow this cable. Just the fuse and then meet me back.
Kucing ini adalah seekor artis yang sangat berbakat. Iya dong. Kalian iri ya? Baru udah lihat belum video power pertama yang kukirim di DM? Yang mana? Kayak belum deh. Best of luck. Video power playtime. Oke, saya kita kembali ke generator. Cuman pastinya, pasti ada Zerg yang ganggu. Gak mungkin segampang masukin fuse doang. Pasti ada sesuatu yang ganggu. Oh enggak, aman. Tapi nanti kan bakal ada. Untuk sekarang mah aman. Nah, kita pasang. Oke. Udah aktif, udah aman. Ini sama goceng. Gak ada Zerg kok. Oh ini Zerg bakal muncul nih. Gara-gara berisik. Nah kan, bener kan? Ini bang markah, iya bang. Oh nice. Gitu dong. Akhirnya ada NPC yang berguna selama ini. Bantu saya, hancurkan, hancurkan mereka semua. Nice. Akhirnya kita bisa melawan ya. Ya, jangan mati. Oh, jangan. Oh, aman. Sip. Ini gak ada manusia ceritanya. Manusia udah punah di sini. Ras manusia udah punah. Ya, senang, Anda senang. Amazing, you got it in there back on. Have you seen how powerful the deflector is? It is definitely our way out of here. Akhirnya. Wait a minute, I might be able to mount this deflector to the drone. Nah, kita bakal punya senjata nih, bakal bisa ngelawan. Udah jadi easy, ngelawan para Zerg kecil. Kucing oranye berkuasa. It worked. The deflector is now installed on your fancy drone here, there. It's not meant to run off such a small power source. If you use too much, it could malfunction. Kayak ada genre horror gak sih? Ya emang ini bukan game horror. Ini memang bukan game horror. Just remember, it's dangerous. Now let's go back to the village. I'm coming home soon, son. Kembali ke desa itu lagi. Oke. Kita pertemukan Doc dengan Momo ya. Gimana cara pakai si defluxernya? Apakah ini? Enggak. Apakah kanan? Enggak. Manusianya kenapa punah? Gak tahu, gak diceritakan. Wah, dunia udah hancur berantakan lah pokoknya. Saya tutorial menggunakan senjata. Ajari saya, dokter. Tekan all these zeros so we can get through. Oke. Kalau Bang Hermen pagi udah mau selesai kah atau masih lama? Mungkin udah mau selesai sih, bentar lagi. Sekitar setengah jam lagi. L1. Wow. Dan gak ada habisnya ya? Oh, ada habisnya. Overheat ya? Oh iya, ada overheat. Ada batasan. Oh, it's working great. As I expected, it can overheat. Let it cool for a bit when that happens. I hope it will last until we reach the village. Oke. Dia bakal overheat sistemnya. Thank you, Berkun. Ini Bang Hera asupan kirinya. Gak ada yang minta ya, Bu Berkun ya. Ini Tengi Berkun. Mungkin karena panasnya juga berlebihan, tadi ada yang mention kekeringan juga. Gak tau juga ya. Makasih ya atas asupan furinya ya. Solid langsung loh. This is this world. It look like the energy has been cut. Kita lewat pakai ini buat apa? Ini buat apa? Bentar. Kita cek dulu. Kita mau ngapain, Dok? Dok. Nah, ini. There must be way to open the door, okay. Cari cara untuk buka pintu itu. Naik ke sini. Ini bisa kita geser. Oh, kita geser ke sana. Bener gak sih? Enggak, masuk. Jangan malu-malu. Ya, ini ke geser. Nah. Ayo dong. Pelan-pelan. Sulit juga ya bikin dia masuk ya. Itu Mia bisa jadi cewek anime gak, Bang?
Jangan jangan harap yang aneh-aneh ya. Tukang halu jangan gitu ya. Oke. Oh lagi. Kurang. Oke, cukup. Bisa gak? Harusnya bisa deh. Nah, ini dia. Maaf bang, telat gak masalah tadi, tak. Selamat datang. Ada zur nih. Boom. Lah. Bentar. Sabar. Tunggu giliran anda diambil ya. Nah, makan tuh. Easy banget. Gimana pakai PS? Iya main pakai PS. Halo bang, halo Kiki. Ada lagi yang mau mati. Easy banget. Nih. Untuk sistemnya overcharge ya. Pakai overheat ya. Jadi kita gak perlu cari-cari peluru gitu. Gak gitu ribet. Nah udah nyala. Oh bentar dok. Sabar dok. Nah ini. Tenang dok, saya akan melindungi anda. Sudah tutup ruangannya dok. Ya overheat. Mundur. Serang dok tuh, dok lebih enak. Nah. Aman. Oke. Coba air udah beli PS. Iya udah. Lama gak nyadar dari tadi pakai X lingkaran gitu. Barusan. Aku kan main di PC, ini di PS sih. Di PS. Wait, they was close. Let's go back home. Manusianya mana? Gak ada, manusianya udah punah. Ras manusia udah punah. Gak nyadar. Baru tau PS bisa stream, bisa dong. Lah, kalau PS gak bisa stream, kalian gak bakal bisa ngeliat footage-nya The Last of Us dan game-game eksklusif PS dong. Tantangannya jadi meh, iya dong jadi meh. Udah meh jadi meh lagi, jadi tambah meh. Coba kalau telurnya bisa pecah gak? Oh keren di Xbox, bukan. Ini gak ada di Xbox, ini game gak ada di Xbox. Harga keturunan beli PS, pas bangga mau ngejar Ragnarok, iya. Ragnarok. Ya berkat support kalian lah, thank you kalian semua. Semangat Bang Drum, semoga sehat selalu. Thank you Fatah. Info harga di Steam, 150.000. Di Steam 150.000. Semangat live streamnya, thank you Ruth. Nah, sampai di desa. Kita apa di desa? Langsung dibeluk. Yalah jadi emosional gini. Pertemuan antara anak dan ayah ya. Diskon jadi 134.000 ya. Masih diskon ya? Thanks for saving dog little friend. It is great to see that Seamus is no longer alone. Now we know that we can fight back against the jerk. Kita tahu kalau kita bisa melawan balik si Zerg sekarang. Imarja digantiin robot yang bisa berproduksi, bang. Bereproduksi. Gak tahu kalau soal reproduksi. Cuman memang udah tergantikan dengan robot. Mama has been waiting for you, by the source. Oke. Di source ada Mama. Please, you must look happy. I think we did a good thing together. Kita melakukan hal yang baik. PS5 ya? Iya, PS5. So you survived with Zerg after all. Do you have 10 cans, you owe me? Ya, langsung ditagih utang. Billy kurang ajar ya. Langsung ditagih utang loh. This is really impressive, Doc. Nobody has survived that long in that city. Oh, and did you meet the weird orange creatures walking around? You must see him walking around. Yeah, sure. I'm so happy he's back. Thank you, Arya. Malam bang, malam juga Arya. Muncul-muncul teriak-teriak ya. Terima kasih tahu. Pas banget. Thank you. Kasih makan dulu bang si orangnya ngap. Dia udah minum tadi. Dia cukup dengan minum. Dari WhatsApp Zoe, Rosie. Oh Billy. Do you know my son Seamus? It is thanks to him that I came back from that damn place. Oh iya dong, berkat saya teman-teman. Bisa kasih saya makanan teman-teman. Teman-teman, dengarkan saya teman-teman. Wah, kurang ajar ya.
Ini siapa? Look at all the great stuff that falls into our trust. So many treasure. You should go visit the Betterman. There's something for everyone over there. Oke. Okay. Betterman. Katanya ada Betterman punya sesuatu. Iya sih, soalnya tombolnya aja supaya tadi aku ganggu. Belum sekarang ya. I'm sorry, I don't have anything to access right now. Lah gak ada gitu. Penipu. Gak bener nih orang-orang di sini. Robo-robo di sini. Kasih kucingnya. Guys, saya nyelamati loh guys. Gak dikasih apa-apa nih. Udah ditolong gak dikasih whiskas. Iya makanya. GW Anime masih di PC pakai emulator. Kalau GW 4 sama Ragnarok di PS. Iya. GW 4 ada di PC justru. Tapi yang Ragnarok gak ada. Mom is waiting for you on his boat. You can join him. But you have done everything you wanted in here. Sudah. Because I'll close the door behind you. The non-nature is coming through. Terima kasih Benzo. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Tadi semua side mission udah kita beresin kan. Sekarang kita lanjut. Kita akan travel ke dunia lain. Ke tempat lain kayaknya. Game open world kah? Semi open world. Kita bisa muter-muter untuk bantu-bantuin orang-orang. Cuman nggak se-open world gitu. Nggak bener-bener terbuka lebar. Semi open world lah. Oh, lihat sana. Halo, Mama. I can't believe you found dog and go to the foxer. With this, now we can go to Zibaltazer. Let's go. Kita bakal ke Zibaltazer ya. Bikin plotnya. Iya, nanti bakal aku bikin kok. Kucingnya bisa pregnante gak? Apa itu pregnante? Pregnant. Hamil. Pregnant itu apa? Hamil. Gak tahu. Kayak Ghost War. Ghost War lebih open world sih. Yang ini lebih kecil dari Ghost War. Kotanya. This is the worst. Kita udah sampai di area selokan yang berbahaya ya. Udah PO GW? Enggak, belum. Aku mau beli di area hasi, bukan PO. This place is creepy. Tapi kalau PlayStation Indonesia, PlayStation Asia mungkin ada yang nonton ini dan mungkin tertarik untuk kasih kami ya, tentu saya mau dong. GW Ragnarok. Tujuannya ngapain? Kita mencari jalan keluar. Perjalanan untuk menuju ke area permukaan gitu. Lubang air halo daeng. Bayar baru datang setelah 3 jam live. Gak masalah. Selamat datang di Ariel. Ini ketutup. Gimana kita bukanya? Kalau di live kita babu kucing. Tapi kalau di game ini kucing babunya. Iya. Gue Ragnarok. Iya Ragnarok. Terus? Oh kita yang gerak. Oke. Kita yang jadi babu. Lah, kok gak bisa kemana-mana? Ada di sini anyway to open this gate. Can you take a look on the other side? Oke. Okay. Oh, lewat sini. Oke. Kita bakal cari jalan lain. Apa kita tinggal aja ya si Momo ya? Kita udah punya senjata. Momo gak guna. Gak boleh gitu ya. Om, siapa tahu mau ngasihkan Ragnarok. Iya dong. Presiden Asia. Maksudnya gak kenapa-napa sih. Cuman, saya sih terima-terima aja sih. Saya suka GW kok. Kucingnya cewek apa cowok? Gak tahu ya. Gak dikasih tahu. Kalian penasaran ya? Kan gak kelihatan hal yang menunjukkan dia cowok sih. Apakah mungkin dia perempuan ya? Kita gak bisa turun. Ini apa nih? Gak bisa. Kode keras. Bukan kode keras ya, bukan kode keras. Saya sih memang suka GW. GW itu game bagus kok. Kalian setuju GW kan bagus kan? Masa ada yang bilang GW itu jelek? Apalagi yang Ragnarok tuh. Kelihatannya menarik banget tuh Ragnarok. Oh, apa kita bisa hancurin? Oh, kita bisa hancurin nih. Nah. Oke. Ya. Bentar. Sip. Ya beres. Nah,
gue hasilnya. Saya kita ikut ya. Pecatan dong. Tuh bang, bagus banget tuh. Iya dong, bagus banget dong. Loncatnya nggak bebas, enggak. Loncatnya cuma bisa ke platform tertentu doang. Kalau ada, kita bisa pencet baru bisa. Apa naik apa turun. Ini PlayStation baik hati, sampai hati. Setuju sih, setuju sih. Bukan aku ya yang bilang ya. Tapi aku sih setuju-setuju aja sih. Ini game lebih adventure. Iya bener. Dia story, dia fokus story gitu. Aku suka sih game-game kayak gini. Yang fokusnya malah ke story gini. Itu kucing FBI. Kucingnya enjoy naik perahu. Mau lihat wajahnya gak? Lucu banget. Gila lucu banget kucingnya. Ada foto mode gak sih? Gak ada. Bisa kita foto loh. Sarkas kah? Enggak. Lah emang lucu. Saya pamit bang. Mau grinding Bandori Oyasumi mangat semuanya. Thank you Purple, udah mampir. Silakan silakan. Orang siapa penguasa komplek? Lucu kayak si Owi, mengingatkan ke kucingnya si Aura ya. Cakar-cakar, gak ada spot untuk cakar-cakar di sini. Ya, masalah lagi. Cari-cari juga dong, jangan-jangan diem doang. Si Momo, Momo kok diem doang? Iya deh, saya yang harus nyari. All these old machinery is broken now. I think we can only open it manually. Nah, ya udah bantu dong. Oke, gitu dong. Jadilah berguna. Kenapa jawaban kucing bunyinya? Ini udah pertanyaan keberapa kali ya? Gimana presisi untuk apa? Untuk orang Voyen. Kalau tahun ini boleh lah ya, early ngarep. Ya bukan saya sih yang minta, penonton saya yang minta sih. Tapi ya, tentu saja saya mau. Oh, kita perlu yang ke samping. Kita perlu nyebrang. I can't go with you, but I won't stop looking for a way. You define Miss Belta, Zara, and Clementine, tell them I was brave. Ya, kita ninggalin Momo. Terpaksa ya. Ya, berapa tolong sendiri lagi. Kode keras, enggak, apanya kode keras. Apanya? Aku mau membacakan chat dari kalian ya. Bentar, harusnya nggak kita hancurin ya? Malah makin nambahin banyak musuh. Oh enggak, dia bakal hancur sendiri. Oh enggak, kalau kita kelamaan di dekatnya bakal pecah. Tapi kalau enggak, aman. Momo udah capek jadi babu. Kita dari tadi yang jadi babu. Coba hancur yang ini. Sip. Tunggu offerinnya dulu. Malam bang Eras, sorry baru mampir. Malam juga Eras. Gak masalah. Ini tempat apa ya? Ini. Tempat lanjutan atau bukan? Kita perlu explore dulu. Ah, remember. Bagus. Makan lagi. Udah, ayam terima lagi. Reservoir system, yes, I remember now. Clean water was scarce. The city was supplied by huge machinery that dug deep into the earth. Just like everything else, it was reached out the system people during times of drought. The scientists showed me the blueprint of the water tanks. They were huge and could contain a whole building in the kingdom. Memory recovered. Memory ini bikin kita jadi tahu gitu. Tahu dunia di masa lalu. Apa-apa aja yang terjadi sama manusia sebelumnya. Biji keringat.
Baik bang, sorry baru bisa lihat stream dulu. Gak masalah Hans, selamat datang Hans. Malam juga. Kabur, kabur, kabur. Jangan sampai pecah. Apa makhluk itu yang penyebab punahnya manusia? Gak tahu sih, gak dijelaskan secara langsung. Zerg itu cuma dijelaskan sebagai makhluk berbahaya bagi para robot. Soalnya dia bisa makan segalanya. Depan gitu berarti cross platform gitu kak, setiap kalau streaming kalau ada yang eksklusif. Kalau ada yang eksklusif PS ya mainnya di PS. Bakal ya nyesuaiin lah. Kucingnya nggak lelah apa? Sepertinya tidak. Kucing ini sudah terbiasa dengan hidup keras ya. Saya kembali lagi ketiga kali. Halo Real Boys, untuk ketiga kalinya. Jadi manusia punah karena apa? Belum dikasih tahu. Apa memang gak dikasih tahu gitu aja? Memang setting awalnya manusia punah gitu aja. Kayaknya ini perlu kita hancurin. Kalau enggak nanti malah jadi kesulitan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Sip. Ini kalau jauh dari ketinggi kucingnya mati atau enggak? Enggak, kita gak bisa jatuhin kucingnya dari ketinggian. Nah, turunnya itu udah diatur dari gamenya. Oh, kita bisa ke kanan. Kurang ajar ya. Itu aku penasaran kenapa manusia punah gitu. Ya, nggak dijelasin. Oke, sip. Kayak balon. Lucu dong. Halo Bang, halo Rico. Ini game petualangan. Iya, petualangan. Nah, berarti kita bisa lewat kanan langsung. Langsung cepat aja kali ya, supaya nggak meledak. Nah, bisa kok, bisa kok. Cuman kita harus kemana? Jadi ingat sinar UV Dying Light, iya. Soalnya infektinya Dying Light juga pada takut UV Light. Dan animasinya itu keren-keren kalau di Dying Light 2. Lawan infected pakai UV light. Apakah game ini ada multiple ending? Kayaknya gak ada sih. Kalau harus diri duga gak ada sih. Game kayak gini biasanya endingnya satu doang. Oh, di sana di tengah. Oke. Okay. Oh, semakin mereka penuh gitu bisa kita hancurin lebih cepat. Kalau mereka semakin. Jadi kita tungguin badannya sampai gembung. Oh, gak bisa ya? Oh, gak bisa. Memang harus kita sinari full. Oh, oh. Tiba-tiba bermunculan loh. Terang saja. Kita cek. Apakah ada yang tertinggal? Gak ada apa-apa lagi ya. Lalu dia udah berkembang sekarang. Berarti nanti fokus ke upgrade PC lagi dong bang ya. Kalau upgrade PC aku udah enggak upgrade sih. Loh, karena aku udah pakai laptop. Udah aku ganti. Oh lagi bang, halo seman pun. Kalau untuk PC itu aku udah pakai laptop yang ini sih. Yang secara spek itu aku mikirnya udah bisa 5-6 tahun ke depan lah mungkin. Tapi ya gitu, hasil nge-streamnya masih sering nge-drop FPS. Aku kadang agak heran juga. Ya, gede. Pakai laptop yang udah ganti. Iya, udah ganti agak mumpuni pakai laptop. Bukannya dulu udah sempat di... Kayaknya udah sempat dikasih tau nih. Kalau soal laptop. Sama yang harus kabur ya. Oke, mereka udah gak bisa ngikutin. Ya udah agak mumpuni. Baik banget. Run forest run.
Itu pasti ada ingatan. Ada gak ya? Kok gak ada? Oh ini. Nah ini dia. Maaf bang, gak bisa lama, izin offline. Silakan Satrio. Tapi udah mampir. This is the scrolls in all places where there are Xerox. What is it made of? It seems to pulse us, though life. Do you think we're inside a giant organism? It is frame chilling. Ooh. Wow. Ada makhluk organisme raksasa gitu ya. Kayaknya juga jadi penyebab. Kadang ngeframe gitu pas streaming salah satunya inet. Iya bener sih. Makanya aku turunin resolusinya ke 720p lagi. Soalnya ternyata masalahnya itu sering muncul. Oh gak bisa diginin. Masalahnya sering muncul kalau di 1080. Makanya aku turunin kembali ke 720. Dan masih kadang masih ngeframe sih. Cuman udah lebih jarang lah. Udah lebih jarang. Yang trifobia mungkin merinding. Iya. Kayak lubang-lubang gitu. Kayak kalau kalian nonton Incantation. Dan bagi kalian yang ini, yang ada trifobia juga harus waspada ya. Cukup waspada. Incantation. Kalau ada ini ada yang bagus mau ganti. Ya mungkin upgrade, cuman untuk sekarang gak kuat. Trauma. Internetnya masih kurang kenceng. Soalnya kalau di internetku itu kecepatan upload sama dunianya itu 1:4. Jadi kecepatan uploadnya itu 1/4 dari kecepatan download. Makanya mungkin kurang kenceng gitu. Open the door lock. Apaan nih? Kenapa lagunya jadi kayak gini ya? Oh kita perlu ke sedang. Oh iya. Gak kelihatan. Oh, jangan mati. Mundur. Oh buset. Ntar kesana ya. Yaelah. Baik banget. Ntar kita harus pancing ke tempat aman dulu. Tempat aman. Nah. Sip. Jangan mati. Jangan biarkan kucing ini mati ya. Oke. Nah. Udah. Kita sekarang ke bagian kiri. Untuk nyalain yang sebelah kiri. Ya muncul lagi. Oke. Nah, sip, gitu dong. Oke. Kok mirip game GeForce PS2 ya? Ya, mungkin gara-gara di... Kalau di GeForce itu hamster ya. Hamster yang pakai senjata ya. Kalau ini kucing. Kalian ada yang main GeForce juga ya? Aku dulu sempat suka main GeForce di PS2. Tapi agak lama, nggak tamat-tamat. Ya udah aku lewatin. Udah nggak aku mainin lagi GeForce. Mata di dinding, iya. Ini makin ngeri dah. Organismenya udah kayak gini. Soalnya itu sudah itu stream kita baru sampai mana turun kelas satu apa dia juga ngaruh bang. Ini otomatis. Or diturunin 144p kalau di punya kita. Thank you tipsnya. Seketika dia nggak overheat ya. Dia bakal overheat sih. Kelamaan nggak sih? Nah, overheat kan. Ya! Oh, B12. Kabur. Oh, action lagi. Jangan mati kucing. Gila, ada ini jadi kayak nggak salah satu scene-nya Plague Tale. Jadi kejar-kejar tikus gitu. Ya. Jangan. Ini cahaya nih, mereka gak bisa. Mereka gak kuat kalau cahaya. Iya gak sih? Dikit lagi. Ini. Kok bisa ya? Ups. Ntar harus fokus. Kiri. Harus
ke kanan, terus ke kanan. Sip. Nice. Nice. Nah, gitu dong. Gak kuat cahaya UV. Iya, dia gak kuat cahaya UV. Kata kalau cahaya biasa aja dia kuat. Maaf bang, thank you Sky. Kita perbaiki, perbaiki. Yah, mati. Nah. Untung aja. 144p aja aman banget. Live-nya meskipun 720p60 atau ke NMBS tinggi bisa kuat 1080p60 juga. It was dark, I was alone. It felt like I was back in the network. But you saved me, thank you friend. Growing dead mass power was rough on my core. The fracture is completely destroyed now. Lah! We'll have to be careful. Ya, the fracture-nya rusak. Karena G-Force juga ada semacam elektron-elektron begini juga. Iya sih. Senjata kita rusak. Baca Junji Ito Collection gak? Enggak. Aku gak baca itu. Aku jarang baca komik sih. Sekarang udah gak pernah baca komik. Cuman Junji Ito itu aku tahu sih. Maka horror Jepang yang paling ngeri kan. Yang banyak orang tahu. Pas pake liat Mina udah sering liat animasi matinya. Ya demi pengetahuan kan. Kan kalian sendiri yang minta. Malam bang, malam Wahyu. Oh ya udah jam 11. Oh gak nyadar. Bentar. Last checkpoint 1 menit 14 detik. Kita tunggu checkpoint berikutnya kali. Ini kayak The Last of Us sih. The Last of Us juga dikasih tahu checkpoint terakhir kita berapa. Kok nyangkut. Nah. Siapa nih? Zibeltazer kah? Oh checkpoint. Nice. Karena gamenya seru apa? Apa nih? Karena gamenya seru sampai gak sadar. Iya. Bagian yang tadi seru banget gila. Wah bang udah malam besok sekolah. Silahkan Ziyad. Thank you udah mampir. Tunggu save point. Udah. Kita udah save. Tunggu last save pointnya 3 detik yang lalu. Thank you semuanya udah join stream kali ini. Terlalu enjoy jadi lupa waktu. Absen namaku. Ya kita absen dulu ya. Ada Ran. Muhammad Faris. Asma. Raichan. VGI. Gali. Rizky Madafata. FPS03. Panah Atas, Blessing Shot, Dav, Aziz Kun, Viyuan, Gajah, Aura, Garan, Sherluf, Pavi, Sandi Gunawan, Muhammad Firzi, El Kranos, Drum Saber, El Shara, Eras, Kristi, Sky, Seto, Ayuwoto, David, Brian, Ujang, Azra, Drax, Ibrahim, Blacksian, The Micro, Phil Grace, Johan, Rico, Sultan, Jungrian, Taufik, VGI, Zaki, Berkun, Blazing, Sandi Gunawan, Aziz, Daf, David, Daryl, Gali, Hisham, Aura, Septian, Wanda, Semankun, Phil, Grace, Sherluf, Elgato, Fatah, Azra, Demitos, Akane-chan, Yilmi, Gugen, Signal, Dark Demon, Brian, Ayo Gaming, Labib, Eras, Daengusti, Intoxity, Raditya, Furl Show, Zidane, Arya, Aulia, Tiffany, Zack, Ismawan, Zen, Aviation, Kali Aja, Nana, Semam, Drum Cyber, Arabes, Hans, Adirebia, Bagus, Group, Aura, Sherlock Putri, Intoxity, udah muter-muter ya? Meisha, Raichan, Don Paya, Hersan, Karsusonic, Awuto, Zek, Kataki, Saladin. Thank you semuanya udah join stream kali ini. Sampai semalam ini. Dan thank you juga tadi ada moderatornya, Rizky Mandafata dan Evan Aceh udah bantu-bantu. Dan thank you juga tadi yang udah donate ya. Makasih semuanya atas supportnya. Dan sampai jumpa di stream berikutnya. Bye-bye. Toshi gai naku hashai de boto kashikiri ni shite shizumu yuhi nagamereba saikou no weekend de kyou wa 磨けば 光る Diamond だから Please Get out my bed いい加減起きておくれよ 頼むから 起きておくれよ いつまでも 起きてこないよ 俺も寝よっかな